teman-teman semua Jumpa kembali bersama Katsu di channel KT Kesesederhana dan Unik Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja katolik Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya Teman-teman, video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh Jangan lupa juga, terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Halo, selamat malam, teman-teman semua. Ya, Katsu harap... Suara Katsu bisa terdengar dengan baik ya. Jumpa kembali di hari Selasa tanggal 14 Juni 2022. Ya. Jumpa kembali bersama Katsu. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir sudah hadir secara live maupun nanti yang akan mendengarkan siaran Katsu secara siaran ulang. Pada malam hari ini, kita akan sedikit panas temanya karena kita akan mem memberikan jawaban kepada kalangan yang mengaku tradisionalis. Dalam hal ini, kemudian menolak konsili Vatikan kedua juga gitu. Nah, dalam salah satu diskusi, katsukan dia sempat hadir bahwa dia mengatakan bahwa setuju dengan. Doktrin justification milik Gereja Katolik merupakan sebuah bentuk kompromi iman, itu menurut kalangan crusader. Ya, nah, maka pada malam hari ini kita akan coba bedah doktrin itu, baik dari sisi Alkitabiahnya maupun sisi ajaran Magisterium, dan nanti kita lihat apakah doktrin justification ini merupakan. Milik orang lain yang dikompromikan oleh Gereja Katolik untuk menjadi miliknya. Harap teman-teman kabarin ya, suara katsu kelihatan uh, terdengar dengan jelas atau tidak, karena tadi katsu sempat mengalami masalah koneksi di awal. Oke, okay. seperti biasa, sebelum masuk ke materi, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Maka dari itu marilah kita hening sejenak ya teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kehadiratMu atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Bapa, kami juga ingat bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam tugas-tugas harian kami Baik dalam pekerjaan sebagai pegawai kantor maupun dalam pekerjaan kami sebagai seorang pengusaha maupun profesi-profesi lainnya, sekalipun profesi itu marginal, kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir dan menyertai perjuangan kami dalam hidup kami. Bapak, kami pun teringat bahwa kami adalah manusia yang berdosa, maka pada saat ini kami. Mohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Ya, Bapak, pada malam hari ini sesudah kami menyelesaikan segala tugas kami, kami hendak menyempatkan diri untuk berdiskusi mengenai salah satu doktrin dalam gereja Katolik, yaitu mengenai justification atau pembenaran oleh iman. Ya Bapa, kami mohon agar roh kudusmu engkau curahkan ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami materi ini dengan baik. Terlebih lagi ya Tuhan, semoga semuanya ini semakin menambah iman dan ketaatan kami kepada ajaran dari putramu sendiri, Tuhan kami, Yesus Kristus. Seluruh ucapan syukur dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Pak Malaikat Timur yang sudah hadir. Oke, kita Ya, inilah tema kita pada malam hari ini, teman-teman. Justification by faith. Keren ya namanya, justification by faith. Pembenaran oleh iman sepintas, kalau kita dengar ini sama dengan kalangan teman-teman kita yang non-katolik, tapi nanti kita akan bedah lebih lanjut. Oke, okay. uh, tujuan akhir dari pembahasan ini, apakah benar justification by faith adalah bentuk kompromi iman? ya. Maka dari itu untuk memahami hal ini dengan baik Katsu memberikan batasan-batasan. Uh, Yang pertama uh, adalah pandangan para reformator ya. Seperti biasa Katsu berusaha untuk mengurangi penyebutan merek. Jadi mohon dimaafkan apabila nanti ada Penyebutan merek, karena memang nanti di bagian awal ini kita akan lebih banyak berbicara uh, dari sisi mereka dulu, agar kita bisa melihat dengan kontras perbedaan pandangannya. Itu tujuannya di situ aja, sebenarnya bukan kita menghakimi, ya. Kita akan melihat secara kontras. Batasan yang kedua itu adalah pandangan Katolik, sebagaimana di deskripsi. Katsu sudah jelaskan bahwa dalam pandangan gereja Katolik itu terdiri dari dua hal. Maka, di bagian yang kedua ini, kita akan melihat menurut Santo Paulus, yang dalam deskripsi, Katsu jelaskan sebagai gerak dari atas ke bawah, gerak dari Allah Bapa ke pihak manusia, maksudnya atas ke bawah. Itu kemudian batasan yang ketiga adalah pandangan Katolik tetapi menurut Santo Yakobus. Nah, dalam deskripsi sudah sedikit teman-teman ketahui juga bahwa Santo Yakobus ini polanya gerakan dari atas ke bawah. Dari pihak manusia ke pihak Allah Bapa. Teman-teman maka harus ingat konsep iman dalam Gereja Katolik adalah jawaban manusia terhadap pewahyuan diri Allah. Maka dua pandangan ini sudah tercermin dari definisi ini. Allah mewahyukan diri itu, sisi dari atas ke bawahnya. Jawaban dari pihak manusia kepada pewahyuan itu adalah gerak dari bawah ke atas. Nah, nanti detailnya kita akan lihat lagi di bawah secara lebih jelas. Tapi dari definisi ini sudah tercermin dua gerak yang Katsu hadirkan dalam deskripsi. Bagian yang keempat, kita akan melihat ajaran Yesus sendiri mengenai justification ini, guru agung kita. Jadi, ini finalitas dari justification: kita akan melihat dari pribadi guru agung sendiri. Sekali lagi, teman-teman, jadi kita akan keluar dari pandangan Santo Paulus, kita akan keluar dari pandangan Yakobus, kita akan keluar juga dari pandangan reformator. Kita lihat ajaran dari Yesus sang guru agung kita dan Tuhan kita. Oke, okay, kita mulai ini ya, teman-teman. Buat teman-teman yang mau nyiapin minuman boleh. Karena ini materinya nanti akan sedikit ya, nanti teman-teman saksikan. Sedikit berat. Ya, ini pandangan dari Protestan. Ini fotonya Martin Luther ya. All have sinned seen and are justified without merit freely and without their own works or merits by his grace through the redemption that is in Jesus Christ, Christ Jesus in his blood itu dari surat rasul paulus kepada jemaat di roma bab 3 ayat 23 now since it is necessary to believe this and it cannot be otherwise acquired or apprehended by any work, law or merit. It is clear and certain that this faith alone justifies us. Jadi menurut pandangan dari Martin Luther, salah satu bapa reformator, justification ini diperoleh sola fide. Faith alone hanya dari iman. Iman kepada Kristus yang telah menebus kita sebagaimana diungkapkan dalam surat Rasul Paulus tadi. Oke. Okay. Jadi menurut Martin Luther pembenaran atau justification tidak bisa diperoleh oleh usaha manusia. Jadi Tindakan atau perbuatan manusia itu sia-sia belaka menurut Martin Luther. Ya. Nah, kita dari sini mulai dapat melihat bahwa inti dari ajaran mengenai justification terkait dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Secara khusus, ayat yang sering digunakan adalah Roma bab 1 ayat 17. Oke. Okay ini akan katsu tuker dulu ke teks kitab suci aslinya ya biar teman-teman bisa lihat dengan jelas perbedaan Roma 3 23 bab 3 ayat 23 dengan Roma bab 1 ayat 17. Tapi yang mau katsu kan kan di sini yang harus teman-teman ingat ini kata-kata yang udah katsu cetak merah, cetak tebal serta di garis bawah. Ini kata-kata yang penting Kenapa penting nanti kita akan lihat di teks-teks ya. Jadi hanya iman atau sola fide atau dalam bahasa asli Yunani itu pis, pis, pistos monon. Pistos monon kalau bahasa Yunaninya ya. Faith alone itu pistes, uh, pistos monon. <tuh> Maaf, katsu memang nggak lancar bahasa Yunani jadi agak terpata-pata tapi mau tidak mau kita harus melihat agar ini menjadi kontras. Oke, kita mulai dulu dari teks dalam bahasa Indonesia. Oke, tadi pertama Roma bab 3 ayat 23. Biar dapat dipahami dengan baik ya, teman-teman. Karena Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini inti perhatian kita menurut pandangan Bapak Reformator yang bernama Martin Luther kasih karunia membenarkan manusia. Nah, itu terkait dengan Roma bab 1 ayat 17. Oke. Okay. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang teman-teman perhatikan yang diberikan tanda kutip. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini sudah mulai kontras, ya, teman-teman. Tidak ada kata hanya, ya, di sini tidak ada kata hanya. Orang benar akan hidup oleh iman, bukan? Orang benar akan hidup oleh hanya iman. Harap diperhatikan, ada tambahan satu kata, yaitu hanya "alone" tadi dalam bahasa Inggris. Sekarang kita akan beralih ke teks dalam bahasa Latinnya untuk membandingkan apakah benar dalam teks bahasa Yunani. Maaf, bukan teks bahasa Latin, tapi teks bahasa Yunani ada kata hanya atau tidak, kita akan lihat. mudah-mudahan mudah sudah bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, ini Roma bab 1 ayat yang ke-17. Oke. Okay. Now the just one by faith shall be living. Terjemahan dari orang benar akan hidup oleh iman tadi diterjemahkan ke bahasa Inggris. Now the just one by faith be believing. Dalam teks bahasa Inggrisnya juga tidak ada kata-kata alone. Ya. Dan dalam teks bahasa Yunaninya kita dapat lihat juga bahwa hanya ada kata piestosnya tadi. Sebentar, ini teksnya sudah terganti soalnya. Nah, nih teman-teman ya, dalam teks bahasa Latinnya hanya ada kata pisteos ini. Pistos zesetai. Hidup oleh iman. Tidak ada kata hanya. Ya, jadi ini menjadi jelas bahwa kata hanya itu adalah tambahan dari Bapak Reformator yang bernama Martin Luther. Ya, kata alone sekali lagi merupakan tambahan dari Bapak Reformator yang bernama Martin. Martin Luther kalau mengacu sama teks yang dikutip oleh beliau sendiri. Tadi teman-teman lihat ya. Nih, kita pulang ke slide-nya. Di sini ada kata alone. Nah, kata alone ini jelas merupakan tambahan dari Martin Luther sendiri karena bahkan di teks dalam bahasa Yunani-nya tadinya hanya ada kata "pisteos", ya, "pistos", tidak ada kata "alone". Nah, jadi dari akar kata "pistis" ini "iman" itu sebenarnya, ketika dia tidak ditempelkan kata "alone", ini dia itu akan mengacu pada dua hal, yaitu "iman", namun juga mengacu pada kesetiaan dalam "iman". Di sini sudah mulai terasa kontras ya. Karena seseorang yang beriman akan dituntut juga untuk membuktikan kesetiaannya di dalam iman. Itu nanti terpancar dari teks dalam bahasa lati bahasa Yunani tadi. Di sini. Ah. Nih kalau pistos kita klik, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya fidelity. Teman-teman, perhatikan iman, tapi juga ada kesetiaan akan iman itu. Maka di sini mulai menjadi jelas bahwa doktrin sola fide itu tidak secara Alkitabiah dapat dipegang, sebenarnya karena secara kritik teks pun dia itu mengalami penambahan kata. Dan kita ingat ada pesan di dalam Injil Matius bab 5 ayat yang ke-18 bahwa tidak ada seorang pun boleh menambahkan satu iota pun di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat zaman sekarang apa? Kitab suci kita. Jadi tidak dibenarkan tindakan menambah satu kata pun di dalam kitab suci. Maka menjadi kontras dan tindakan Martin Luther itu menjadi jelas itu bertentangan. Dan itu salah, oke. Okay. Sebelum lanjut, izinkan katsu menyapa yang sudah hadir, ya teman-teman. Selamat malam, adik Dion, Pak Yemima, Pak Alphonse Dias, Ibu Ciput, dan juga uh, saudaraku Kevin Joseph. Apa kabar, brother Kevin? Tadi kita baru chat-chat, ya, di WhatsApp. Jadi semakin kontras bahwa doktrin sola fide itu bukan doktrin yang alkitabiah, katakanlah demikian secara sederhananya. Karena kata loan ini jelas merupakan hanya tambahan dari seorang oknum yang bernama Martin Luther. Nah, ini kemudian pandangan reformator yang kedua adalah John Calvin. Everyone who will obtain the righteousness of Christ must renounce his own. The reformers taught that God covers sins with Christ's righteousness, and this justification is received sola fide or by faith alone, a rallying cry that became the material principle of the Protestant Reformation. Jadi pandangan uh, reformator ini juga menegaskan bahwa pembenaran itu diperoleh hanya melalui iman. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah orang yang benar dan dengan kebenarannya Tuhan kita Yesus Kristus menutupi dosa-dosa kita. Ya, ini pandangan dari reformator yang bernama John Calvin. Uh, pandangan reformator yang ketiga dari pihak ini adalah uh, Katsu Ambil dari ini orangnya masih hidup kalau yang ini teman-teman. Masih berkarya di daerah Nashville Amerika Serikat. Justification is a one time event. Jadi pembenaran hanya merupakan satu, satu kali kesempatan terjadi hanya satu kali. Sanctification is an ongoing process. Pengudusan adalah proses yang berkelanjutan dan berjalan. Justifications uh, frees us from the guilt of sin. Sanctification from the pollution of the sin. Oke, okay? jadi pembenaran membebaskan kita dari dosa, tetapi pengudusan membebaskan kita dari noda-noda dosa. Jadi di sini dia dia bedakan dari tindakan dengan noda dosanya. Oke? Okay. Nah, Katsu seperti sudah Katsu jelaskan, Katsu tidak akan terlalu masuk ke sisi teologi biar tidak terlalu berat buat teman-teman, maka di sini Katsu berikan analogi sederhananya. Jadi kalau dari pandangan-pandangan reformator ini Pembenaran itu ibaratnya sinar matahari yang menerangi bumi dan senantiasa tidak berubah sepanjang waktu maka dikatakan sola fide. Jadi terjadi satu kali teman-teman ini -teman dibayangkan ya teman-teman menerima sinar matahari di pagi hari begitu. Nah itulah pembenaran. Dia terjadi begitu saja hanya dari pihak Allah tidak membutuhkan tanggapan dari pihak manusia. Dan dia akan senantiasa ada, tidak pernah berubah sampai akhir waktu. Maka analoginya di sini adalah sinar matahari yang menerangi kita, manusia. Ini pandangan menurut para reformator dan diwariskan oleh saudara kita sekarang yang non-katolik. Oke, okay. sekarang kita akan mulai <tuh> masuk ke pandangan Katolik, ya teman-teman. Jadi, Cukup teman-teman ingat gambaran mengenai matahari tadi. Nanti akan katsu kontraskan juga dengan gambaran yang sama untuk pandangan katoliknya soalnya. Nah, kita mulai pandangan gereja katolik. Di sini katsu buka dengan analogi juga teman-teman ya. Ini adalah kita nih manusia berdosa. Oke. Okay. Ini Allah Bapa, maka gambarannya seperti orang kaya, Oke? Allah Bapa punya berbagai macam kasih karunia dan rahmat yang kita butuhkan. Nah, Allah Bapa memberikan tawaran kepada kita manusia berdosa. Kemudian dari pihak manusia diberikan kebebasan untuk menerima atau menolak tawaran tersebut. bagi mereka yang menolak jelas tidak masuk ke dalam Gereja Katolik. Bagi mereka yang menerima, memberi diri dibaptis secara Gereja Katolik. Nah, kemudian bagi mereka yang sudah dibaptis secara Katolik akan menerima kehidupan dalam Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman harap perhatikan ya, di sini garisnya ini dua anak panah. Jadi ini ada hubungan timbal balik maksudnya katsu. Antara kita manusia dengan Allah Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus terjadi hubungan timbal balik. Kita menerima pembenaran, kita menerima rahmat dan kita memberikan respon dalam tindakan kita. Dengan kehendak bebas kita, kita memberikan respon Kenapa kita bisa memberikan respon? Karena kita sudah terlebih dahulu tadi menerima pembaptisan, menerima roh Allah, roh kudus. Jadi, kita dimampukan untuk memberikan tanggapan terhadap Allah sendiri dalam kehidupan kita. Ini konsep sederhananya hanya seperti ini, sebenarnya: justification dalam gereja Katolik, kita menerima pembenaran dalam iman kita. Melalui rahmat Kristus, kemudian rahmat yang sama mengarahkan kita untuk bertindak sesuai dengan hukum kasih yang diajarkan Yesus Kristus. Oke, kita mulai masuk ke dalam dokumen-dokumennya. Nah, ini pandangan sesuai daftar isi: kita melangkah ke Santo Paulus gerak dari atas ke bawah. Karya pertama rahmat roh kudus adalah pertobatan yang menghasilkan pembenaran. Sebagaimana Yesus telah nyatakan pada awal Injilnya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Manusia digerakkan oleh rahmat supaya mengarahkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari dosa. Dengan demikian, ia menerima pengampunan dan pembenaran dari atas. Inilah unsur-unsur dari pembenaran itu sendiri yang bukan hanya pengampunan dosa, melainkan juga pengudusan dan pembaruan manusia batin. Ini ajaran yang sudah berlangsung sejak Konsili Trento, teman-teman. Dan dicatat dalam Denzinger Zunmetzer nomor 1528. Oke. Okay. Kemudian yang kedua kita akan mulai lihat lagi. Rahmat Roh Kudus mempunyai kekuatan untuk membenarkan kita. Artinya untuk membersihkan kita dari dosa dan untuk memberikan kepada kita kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus dan karena pembaptisan. Jadi kita lihat teman-teman di sini ayat yang dikutip oleh Martin Luther tadi Roma bab 3 ayat 23 sebenarnya dipergunakan juga oleh Gereja Katolik. Ya dan ajaran dari gereja katolik pasti lebih sempurna daripada ajaran para reformator karena dia melihat konteksnya lebih jauh dalam kaitannya dengan teks-teks dalam surat Roma lainnya dalam hal ini Roma bab 6 ayat 3 sampai 4 yang berbicara mengenai pembaptisan nah di sini Katsu kutipkan sedikit lanjutan dari teks mengenai pembaptisan itu dalam Roma bab 6 ayat 8 sampai dengan 11. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di sini mulai kelihatan teman-teman bahwa... Sinar yang tadi sudah kita terima dari awal, itu sinar matahari yang kita terima dari awal, itu benar seperti itu. Tetapi sinar yang telah kita terima itu, melalui pernyataan dalam katekismus gereja Katolik, ini harus kita bawa di dalam hidup kita, karena sebagaimana ditegaskan oleh Rasul. Paulus sendiri, kita sekarang yang telah menerima rahmat pembenaran itu, hidup bagi Allah. Hidup kita ini masih berlanjut, belum final. Kita harus senantiasa hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Lanjut. Karena di dalam tata rahmat, tindakan pertama berasal dari Allah, seperti sinar tadi, maka seorang pun tidak dapat memperoleh rahmat pertama yang darinya muncul pertobatan, pengampunan, dan pembenaran. Baru setelah didorong oleh Roh Kudus dan kasih, kita dapat memperoleh untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Rahmat yang menyumbang demi kekudusan kita, demi pertumbuhan rahmat dan kasih, serta demi penerimaan kehidupan abadi. Jadi, mulai jelas ya, teman-teman. Sinar yang tadi kita sudah terima seakan-akan sinar matahari di pagi hari tersebut memang kita terima, tapi sekaligus diri kita ini harus memancarkan sinar itu ke sekitar kita. Maka, di sini dikatakan memperoleh untuk kita sendiri. Sinar itu kan kita sudah terima ke dalam diri kita, dan untuk orang lain itu dipancarkan keluar. Nah, kita memancarkannya keluar itu tentu dengan tindakan kita, teman-teman. Tidak mungkin kita memancarkan rahmat yang sudah kita terima. Dengan hanya berdiam diri dan duduk-duduk santai, itu tidak memancarkan sinar yang rahmat pembenaran tadi yang sudah kita terima. Oke, okay. sesuai dengan kebijaksanaan Allah, maka harta-harta sementara pun dapat diperoleh, umpamanya kesehatan dan persahabatan. Rahmat dan harta-harta ini. Adalah objek doa Kristen, doa menyediakan rahmat yang mutlak, perlu untuk perbuatan kita yang menghasilkan jasa. Jadi, di sini makin ditegaskan lagi bahwa sinar yang sudah kita terima itu mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang menghasilkan jasa. Nah, nanti jasa itu apa? Itulah sebenarnya yang akan dijelaskan oleh Rasul Yakobus, teman-teman. Jadi, memang kalau kita bicara dari si ajaran Santo Paulus dalam Surat Roma, dia akan lebih banyak berbicara semacam ini: gerakan dari Allah Bapa untuk kita. Allah mencurahkan rahmat, arah memberikan pembenaran dalam iman. Hal-hal ini yang Rasul Paulus ajarkan dalam suratnya di Roma itu sebenarnya. Oke, teman-teman, lanjut dulu ya. Pembenaran diperoleh bagi kita melalui sengsara Kristus yang menyerahkan diri di salib sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, dan yang darahnya telah menjadi alat pemulih bagi dosa manusia. Pembenaran diberi kepada kita melalui pembaptisan, sakramen iman. Ia menjadikan kita serupa dengan kebenaran Allah yang membenarkan kita secara batin. Maaf, salah ketik di sini yang membenarkan kita secara batin melalui kekuasaan belas kasihannya. Tujuan pembenaran ialah kemuliaan Allah dan Kristus. Demikian juga anugerah kehidupan abadi. Nah, jadi di sini kita yang sudah menerima tadi sinar matahari itu memang sudah dibenarkan menurut gereja katolik. Ya, benar. Yang kami tidak pakai itu kata yang hanya-hanya tadi. Iman itu ya, kami terima. Memang kita harus dibenarkan oleh iman. Itu pandangan gereja katolik. Tetapi permasalahannya sekarang teman-teman, kita yang sudah dibenarkan kan belum mencapai kehidupan abadi kita masih hidup di dalam dunia ini di, di atas bumi. Nah, inilah yang coba dijelaskan nanti oleh selanjutnya. Nah, jadi dari tiga, tiga kutipan Konsili Trente dan KGK ini kita dapat melihat bahwa inti dari ajaran Paulus adalah gerak dari atas ke bawah. Allah dalam kasihnya yang tak terhingga Mengutus putranya, Yesus, putranya agar kita bisa mendapatkan pembenaran atau justification di hadapannya, dan pembenaran itu menjadi nyata ketika kita dibaptis secara Katolik. Itulah pembenaran kita, dibebaskan dari belenggu dosa. Nah, nah ini dua garis apa nih? Dua garis misterius, teman-teman. Nanti kita akan lihat. Nah, hubungan antara Santo Paulus dan Santo Yakobus. Ini dapat sebenarnya dapat mulai kita lihat itu dari Dumen Gentium 14. Teman-teman ingat ya dokumen ini dari Konsili Vatikan kedua. Tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja namun, tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi, yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Pun, hendaklah semua putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa pula. Dan bila mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Harap teman-teman perhatikan cetak biru dan cetak merah, karena yang cetak biru itu nanti akan menunjukkan inisiatif Allah yang terpancar dalam ajaran Santo Paulus dalam surat Romanya. Sedangkan yang dicetak merah adalah tanggapan manusiawi. Gerak dari bawah ke atas yang dijelaskan oleh Santo Yakobus. Secara khusus ayatnya, teman-teman pasti sudah sering dengar. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini sebenarnya. Yakobus bab 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, di sini teman-teman sudah mulai uh, bisa memahami. Mungkin katsu izinkan bila ada teman-teman yang ingin bertanya dulu, sampai sini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tunggu ya, katsu cek live chatnya dulu. Kebanyakan makan ciki. Oh, tampaknya memang belum ada pertanyaan ya. Kalau misal saya sudah dibaptis di protestan. Oke, Brother Kevin. Jadi untuk menjawab hal ini, itu ada dua acuannya, Brother Kevin. Yang pertama itu baptisannya harus sah secara forma dan materi. Materi yang di sini itu air 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 bersih dan air itu nanti akan dituangkan di kepala brother pada waktu pembaptisan dan terus berkaitan dengan forma atau kata-katanya aku membaptis nanti di brother akan dipanggil dengan nama baptis atau nama brother engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu harus formanya seperti itu. Nah, kalau secara forma dan materinya sudah sah, maka akan ditinjau aspek yang kedua. Aspek kedua, apakah gereja Brother Kevin itu termasuk dalam persekutuan gereja Indonesia. Ini kan komunitas persekutuan dari teman-teman Kristen non-Katolik. Gereja-gerejanya bersekutu, bernaung di bawah asosiasi yang bernama PGI ini kan. Nah, kalau gerejanya Brother Kevin masuk di dalam PGI, maka Brother Kevin tidak perlu dibaptis ulang. Yang perlu dilakukan hanyalah penerimaan. Akan tetapi, kalau tadi secara forma dan materinya sudah sah, nanti tidak termasuk dalam Daftar PGI, nanti maka akan ada kebijakan lain yang ditempuh. Itu katsu kurang kuasai, nanti Brother Kevin bisa cari pastor di daerah terdekat dari Brother Kevin. Tapi kalau tidak sah secara forma dan materi, maka Brother Kevin harus dibaptis ulang. Jadi ada tiga ya, ada tiga model. Oke. Okay. Ya, kalau itu. Itu saja pertanyaannya. Baiklah, kita lanjut dulu. Nah, jadi kita sudah mulai melihat ya, yang namanya pembenaran-pembenaran itu. Nah, kita akan mulai melihat ajaran dari Santo Yakobus, tetapi sebelum melangkah masuk ke dalam. Penjelasan Santo Yakobus ini, Katsu ingin ingatkan ya. Tadi kan kita, sebagai orang-orang yang sudah memberi diri dibaptis, di dalam diri kita juga kan ada yang namanya satu ke kehendak bebas. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kecenderungan terhadap dosa. Itulah yang. Sebenarnya Katsu sudah pernah jelaskan waktu membahas mengenai noda noda dosa asal. Gitu. Nah, itu kan kalau teman-teman ingat, itu kan ada yang namanya tujuh akar dosa ya. Nah, jadi kita yang hidup ini, kita yang sudah menerima pembaptisan ini dalam kehendak kehendak bebas kita, kita akan selalu diperhadapkan pada dua pilihan. Yang satu adalah pilihan yang salah, katakanlah demikian, itu mengarah yang namanya dosa. Yang satu mengalah kepada kebajikan rohani yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kita akan melihat secara beriringan kedua elemen ini, ya. Akar dosa kesombongan itu nanti akan kontras dengan... Kebajikan yang namanya kerendahan hati, kalau teman-teman mau catat, boleh. Akar dosa yang kedua, ketamakan, itu nanti akan kontras dengan ajaran mengenai kasih. Akar dosa yang ketiga, iri hati, itu akan kontras dengan kebajikan yang namanya kebaikan hati. Akar dosa yang namanya kemarahan akan kontras dengan kesabaran. Hawa nafsu kontras dengan kemurnian. Kerakusan itu akan kontras dengan penguasaan diri. Kemalasan akan kontras dengan ketekunan, dan kebajikan rohani yang katsu barusan sebutkan ini ditulis sebenarnya oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia bab 6. Nah, jadi semakin kontras ya bahwa ajaran Katolik itu harus melihat secara lebih holistik ajaran seorang tokoh. Dalam hal ini Santo Paulus. Jadi nggak bisa comot-comot teman-teman. Karena kalau comot-comot nanti antara surat Roma dengan surat Galatia bisa seakan-akan bertentangan. Kalau mengikuti paham yang tadi paling di awal sudah Katsu sebutkan. Ya. Nah, sekarang kita mulai melangkah bahwa rahmat yang kita telah terima tadi itu mendorong kita kan untuk bertindak. Tapi kita dihadapkan akan dua pilihan. Nah inilah ajaran Santo Yakobus masuk di sisi situ. Pembenaran serentak berarti bahwa orang menerima kebenaran Allah melalui iman akan Yesus Kristus. Kebenaran di sini menyatakan keluhuran kasih ilahi. Waktu pembenaran dicurahkanlah harapan dan kasih ke dalam hati kita, dan kita disanggupkan untuk mematuhi kehendak Allah. Nah, di sini katsu berikan contoh untuk mematuhi kehendak Allah itu teman-teman lihat tuh gambar di samping. Kita menolong orang miskin. Kita menolong orang yang menderita. Ini semua kan perbuatan ya, teman-teman. Inilah yang dimaksudkan oleh Santo Yakobus iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, iman yang sudah kita terima harus terpantul atau terekspresi dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Dan justru melalui penjelasan Santo Yakobus, kita juga melihat dengan jelas bahwa kita bisa bertindak semacam ini karena kita terlebih dahulu sudah beriman, kita sudah terlebih dahulu dibaptis. Oke. Okay. Lanjut. Masih dari Rasul Yakobus. Pengangkatan sebagai anak membuat kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi karena rahmat. Karena itu, ia dapat memberikan suatu jasa yang sungguh sesuai dengan keadilan cuma-cuma dari pihak Allah. Inilah suatu hak karena rahmat. Hak penuh dari kasih yang menjadikan kita rekan ahli waris Kristus, layak untuk menerima kehidupan abadi pada waktunya. Jadi kalau ditanya teman-teman, sama teman-teman ditanyakan gitu sama orang-orang yang Kristen non-Katolik atau yang bahkan non-Kristen, kenapa lu berbuat baik? Karena kita mau menerima kehidupan abadi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena saya sudah menerima dulu terlebih dahulu belas kasihnya. Saya sudah terlebih dahulu menerima penebusannya. Jawabannya sederhana teman-teman. Tidak susah. Kita berbuat baik karena kita mengarahkan diri pada kehidupan abadi. Ini loh yang kita tuju. Yerusalem surgawi. Jasa-jasa pekerjaan kita yang baik adalah anugerah kebaikan Allah. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan jasa, tadi teman-teman di atas sudah sempat lihat ya, ada, ada suatu hubungan timbal balik antara kita manusia berdosa dengan Allah Bapa. Nah, kedudukan jasa di sini bahwa gambaran yang makanya Katsu gunakan gambaran anak dan Bapak agar lebih gampang dipahami teman-teman. Jadi begini, ketika kayak kita seperti pada masa kita anak-anak, kalau kita melakukan suatu tindakan yang menyenangkan hati orang tua kita di rumah, baik ayah ataupun ibu, itu kan mereka nanti akan memberikan respon balik kan. Kita akan dibelai kepalanya, kita akan di dicium pipinya atau kalau dalam kenaikan kelas nanti teman-teman tuh Uh, ranking misalkan dapat ranking 1 juara kelas Wah nanti tiba-tiba teman-teman diajak nonton bioskop diajak jalan-jalan ke Mall Nah inilah jasa yang dimaksud tapi hal-hal yang tadi Katsu katakan seperti dibelai kemudian dicium pipinya kemudian diajak jalan atau diberikan kalau dalam konteks dengan Allah bapa kita akan diberikan rahmat yang lebih banyak itu bukan merupakan kewajiban dari pihak Allah itu adalah merupakan anugerah dari Allah maka diberi di, digunakan jasa katanya kata-kata yang dipergunakan di sini adalah kata jasa karena ini merupakan pemberian cuma-cuma Allah tidak memiliki kewajiban apapun kepada kita manusia sebagai ta mana tadi gambaran orang tua terhadap anak oh, orang tua tidak memiliki kewajiban untuk membelai anaknya katakanlah ketika dia mendapat juara satu tapi ini akan menjadi ekspresi spontan karena hati orang tua ini demikian gembiranya nah maka kita berbuat baik karena kita kita mau menyenangkan hati Allah Bapa sesungguhnya. Agar kita sekali lagi layak mendapat kehidupan abadi. Rahmat telah mendahului sekarang diganjar apa yang sebenarnya utang. Jasa-jasa adalah hadiah Allah. Bahkan kalau dengan bahasanya Santo Agustinus akan menjadi lebih jelas ya teman-teman. Karena di sini digunakan kata hadiah. Kalau yang namanya hadiah itu kan kita tidak boleh nuntut sebenarnya teman-teman. Oke. Ini Katsu kaitkan penjelasan ini. Penjelasan Rasul Yakobus mengenai perbuatan Kemudian, mengenai kita mengarah pada kehidupan abadi dan juga mengenai jasa dengan perikop dalam Injil Matius bab 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan BapaMu yang di surga. Jadi, teman-teman. Kalau tadi katsu sudah berikan gambaran sinar, kita menerima rahmat pembenaran itu seperti menerima sinar matahari di awal. Kita pribadi ini menjadi cermin untuk memantulkan cahaya tersebut ke lingkungan sekitar kita, agar sejalan dengan pesan dalam Injil Matius ini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi memang sungguh-sungguh perbuatan ini itu memancarkan rahmat pembenaran yang sudah kita terli terima terlebih dahulu. Jadi justification itu dalam konsep Gereja Katolik selalu terjadi ketika misalkan kita melakukan suatu hal yang sifatnya dosa, Allah tetap akan memberikan kita rahmat. Tapi jenisnya rahmat pertobatan, teman-teman. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, baik rahmat yang diberikan, apa tadi penerimaan dari sesama kita, contohnya persahabatan, suasana kekeluargaan, ini juga rahmat. Begitu, dan tujuan akhirnya sesuai dengan yang sudah diungkapkan tadi, menerima kehidupan abadi adalah dalam Injil Matius dikatakan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Maka di sini menjadi jelas ya bahwa justification dalam konsep gereja katolik itu terjadi dua sisi. Pertama memang Allah mencurahkan sinar pembenaran itu kepada kita melalui iman. Kita memberi diri di baptis. Selanjutnya kita membagikan rahmat pembenaran ini kepada orang-orang di sekitar kita. Agar mereka juga mau dibaptis nanti secara katolik. Katakan, kalau secara radikal, mau berkata begitu agar orang-orang mau masuk ke gereja Katolik. Kalau kita melihat, uh, kalau mereka yang di luar melihat kehidupan kita bolak-balik, ribut, bolak-balik, ya berselisih pendapat, bagaimana mereka mau memberi diri dibaptis ke dalam gereja Katolik, teman-teman, ya atau ya, silahkan dijawab sendiri. Oke okay, uh, sampai sini dulu, Katsu akan kembali ke streamyard. Kalau ada yang mau tanya, uh, Mr. George kalau kamu mau ini silakan kamu naik dulu. Jangan bicara terus. Ini Bang Bang BPC hadir nggak ya? Saya mau kasih kunci kalau ada yang aneh-aneh di chat, jadi tolong dibantu di ini saja lah ya. Kalau memang mau diskusi, silakan kamu naik nggak apa-apa. Saya sudah berikan linknya. Ya, kalau tidak, tolong saling menghormati ya. Uh, tadi di awal saya bahkan sudah buktikan juga malah, ya katakanlah ada yang mendirikan ajaran yang tidak alkitabiah tapi dilangsungkan sampai sekarang. Nanti kalau saya bawa ke arah situ, nanti kamu kamu yang akan tersinggung kan? Jadi mari kita saling menghormati. Saya bukan tidak bisa menggunakan sarkasme. Oke. Kalau memang sudah berubah, kamu naik, kamu berikan kepada saya. Nama dokumennya kita buka, kita bedah di sini. Siapa yang mengubah, jadi kita tahu bersama. Paling tidak, sebutkan nama pausnya, tahunnya, encykl, nama ensiklik, atau nama konstitusi apostolik tanpa itu. Harap menghormati, saya ini mengajar ke sisi dalam ya. Tapi, kalau kamu minta saya apologet, bisa juga nanti saya hadirkan di bagian berikut. Saya akan berapologet untuk... Katolik kekalangan Protestan, ya. Nanti saya akan berikan kalau memang kamu mau. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut. Nama ensikliknya silahkan. Nama ensikliknya apa? Saya tunggu. Akan saya buka di sini. Gak apa apa kamu ketik nama ensikliknya. Nanti kita akan lihat. Biar teman-teman tahu. Karena kamu itu ajaran yang baru hadir di abad 20 gitu. Suksesimu dari mana begitu. Ya. Kita lanjut. Nah, ini ajaran dari Yesus Kristus sendiri. Ini teksnya dari Matius bab 12 ayat 36 sampai dengan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ingat ya yang barusan bilang sama saya bahwa John Paul II mengubah doktrin mengenai justification. Kalau kata-katamu itu adalah kata-kata yang sia-sia, siap-siaplah untuk bertanggung jawab pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jelas ya. Kemudian yang kedua referensinya dari Injil Lukas bab 18 ayat 13 sampai dengan 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi, makin jelas ya, teman-teman. Bahkan dalam ajarannya pun, Yesus bisa mengetahui iman seseorang itu karena ucapannya, teman-teman. Jadi, iman yang terpantul dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Kenapa demikian? Karena ini. Dalam wahyu bab 2 ayat 23 akulah Allah yang menguji batin dan hati orang. Maaf ini saya cek dulu. Mungkin saya kurang satu kata ini. Akulah yang menghakimi. Mungkin saya kurang satu kata. Ma wahyu bab 2 ayat 23 Selamat malam Bapak Kadal Mesir, apa kabar? Ini sambil saya cek kita ngobrol-ngobrol dulu Pak. Ini kayaknya soalnya saya ada salah kutip ini. Maaf, maaf. Ini saya makanya saya langsung tahu. Apa kabar Bapak Kadal Mesir? Oh, udah hilang Oh iya benar-benar. Wahyu bab 2 ayat 23. Akulah yang menguji akulah yang menguji batin dan hati orang dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ini kita ingat ya. Ini ketika Yesus hadir sebagai hakim pada hari penghakiman. Jadi kita pun akan dihakimi sebenarnya oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu menurut perbuatan kita, dan ingat ya, di sini untuk orang-orang yang suka di live chat, hanya memanaskan memanas suasana. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Oke, okay, sebelum lanjut, selamat malam Pak Kadal Mesir. Apa kabar? Udah lama nih tak bersuah kita. Nah. Ya, oh, bang Katsu. Maaf, selamat malam juga. Iya. Baik-baik aja. Iya. Oke. Okay. Nah, jadi dari penjelasan penjelasan yang, dari Injil sampai Kitab Wahyu itu kita dapat melihat. Bahwa ajaran Yesus sebenarnya merupakan dasar dari ajaran kedua Rasul. Oh, ini Paulus dan Yakobus. Ini saya salah ketik, maka mengakui doktrin justification merupakan bentuk persetujuan dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, ya teman-teman. Karena justification ini, akar langsungnya bahkan kita lihat terpancar dalam Injil. Ini saya perbaiki dulu ketikannya jadi share screen-nya saya angkat. Ya. <tuh> ya. Jadi dalam rangka menjawab yang tadi itu di awal teman-teman, apakah bentuk kompromi iman? Kalau melihat dari acuan Injil-Injil ini, maka jelas bahwa doktrin justification ini berakar dalam gereja katolik karena langsung berasal dari teks-teks dalam kitab suci sendiri, teman-teman. Ya. Jadi tidak benar maka seseorang yang mengakui doktrin justification bila dia berada dari kalangan non-katolik itu harusnya kata-katanya bukan kompromi iman. Mereka bertobat kepada ajaran yang benar, bukan kompromi iman. Mereka bertobat justru karena tadi di bagian awal apa? Kita sudah buktikan bahwa sola fide itu berasal dari ajaran penambahan satu kata oleh bapak reformator kata alone kata alone ini tadi kita sudah buktikan teman-teman dari teks bahasa Yunani teks bahasa Inggris teks bahasa Indonesia tidak ada semua kata alone ini atau dalam terjemahan Latinnya sola 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 solanya nggak ada teman-teman gitu tapi mereka terkadang justru ya semacam yang di tadi gitu lebih keras kepala daripada kita bahkan kalau kata-kata faith alone ini malah adanya dalam surat Yakobus teman-teman kalau teman-teman mau lihat nih saya tunjukin itu adanya dalam surat Yakobus malah Nah, Mr. George kamu yang nggak ikut penjelasan saya. Memang gereja katolik tidak mengajarkan kita dibenarkan karena perbuatan. Kita dibenarkan oleh iman. Tapi iman ini harus terpancar dalam perbuatan. Terpancar dalam perbuatan untuk apa? Untuk nanti kita menghadap di pengadilan terakhir dalam kitab wahyu. Udah jelas? Jadi tidak dirubah, siapa yang bilang dirubah? Kamu yang tidak ikuti penjelasan saya dengan baik. Santo Paulus gerak dari atas ke bawah. Santo Yakobus bawah ke atas. Beda. Yang kamu tulis mengenai John Paul itu ajaran Santo Paulus atas ke bawahnya. Ya benar sama kami. Coba kamu cari tulisannya John Paul mengenai Santo Yakobus nanti sama lagi ya mas saya. Makanya saya bilang jangan jangan mencari, berusaha mencarinya pembenaran tidak melihat objektif. Nah tuh teman-teman kata-kata faith only itu malah adanya di Kitab Yakobus. Jadi melalui kata-kata Rasul Yakobus ini, seorang seseorang itu dibenarkan, dibenarkan dalam tindakan imannya. Tindakan iman ya. Bukan hanya oleh iman. Not by sola fide. Kalau saya mau pakai istilah biar agak lebih bergaung untuk yang di live chat. Not by sola fide. Jadi jelas ya teman-teman, solafidi itu tidak alkitabiah sekali. Jadi memang, brother apa? Nih deh, biar nggak salah paham nih, Mister George. Nah, kalau kamu begini, saya enak saya mau jelasin. Kalau kamu udah ngotot-ngotot kayak begitu, saya nggak suka. Nih ya, Mr. George, nih analoginya biar kamu bisa lihat. Nih saya ulangi. Kalau begini kan enak sih kita ngomong baik-baik aja, nggak usah saling ngotot. Nah ini kan kita manusia nih, Mr. George ya. Kita kan manusia berdosa kan. Ini kan Allah Bapa kita nih, si Allah Bapa kita yang kaya akan rahmat. Dia tuh memberikan tawaran kepada kita manusia berdosa, Tawarannya apa? Pewahyuan diri dalam diri Yesus Kristus. Nah, kita kan sebagai manusia punya kehendak bebas. Kita diberikan kebebasan untuk menjawab, mau menerima Yesus Kristus atau tidak. Kalau menerima, memberi diri, dibaptis secara Katolik. Kalau tidak ya, silahkan gak apa-apa. Itu kan kehendak bebas. <tuh> nah, setelah manusia ini memberi dib diri dibaptis dia kan sudah menerima pembenaran oleh iman Tapi kan permasalahannya manusia ini belum mencapai kehidupan abadi Mr. George masih hidup di atas muka bumi ini Nah itulah ajaran dari Rasul Yakobus nih yang garis di tengah dalam hidup itu kita akan terjadi reaksi timbal balik antara kita dengan Allah Bapa, karena Allah Bapa tadi telah memberi kita rahmat pembaptisan. Nah, kita mau nggak ikutin ajaran-ajaran dari Yesus Kristus? Hukum kasih, atau kita lebih suka bertindak kekerasan? Apakah kita mau menjadi orang yang tekun, atau kita malah mau malas? Apakah kita mau jatuh dalam yang namanya hawa nafsu? Percabulan atau kita berusaha menjaga kemurnian diri kita. Maka dua hal ini selalu hadir kan dalam dalam batin manusia ketika kita berhadapan dengan sesuatu. Contohnya kita semua pasti dulu pernah lah waktu masih sekolah, masih SD pasti pernah kan ujian. Coba kalau kita lagi posisi tidak siap, batin kan deg-degan antara mau nyontek atau enggak. Ya itu kan. Antara tadi kita mau taat sama Bapak atau kita pilih kita nyontek, kita dosa. Kalau mau taat sama Bapak, ya lain kali perbaiki. Kita lebih tekun belajar, jangan jadi anak yang pemalas. Jadikanlah ulangan ini nilainya memang buruk, tapi di situ kamu menyadari bahwa kamu berdosa, kamu bersalah, kamu malas. Maka kamu perbaiki hidupmu berikutnya. Inilah ajaran Rasul Yakobus. Gerak dari bawah ke atas itu, tapi kenapa kita bisa begini? Karena sudah ada tadi, kan? Allah sudah memberikan kita rahmat pembaptisan tadi. Oke, okay? gitu. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin ada yang mau ditanggapi. Ini link saya, udah kasih juga ya buat teman-teman yang mau gabung. Udah keluar belum link saya ya? Tolong dikonfirmasi, teman-teman. Udah kena pin belum gitu? Oh, kayaknya belum ya. <tuh> Selamat malam, Bang Joni Suarez. Selamat malam, John Calvin. <tuh> Apakah udah jelas antara yang atas bawah dan bawah ke atas agar nggak salah paham lagi? Begitu, nah ya, ini saya setuju kalau pandangan seperti ini, keselamatan itu harus dikerjakan. Memang, karena kan kita masih bertindak dalam. Dalam kehidupan sehari-hari ini, kita masih memiliki yang namanya tadi kebebasan kehendak. Itu kan tidak, tidak Allah cabut dari diri kita. Gitu loh, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Jadi jelas ya bahwa setuju dengan doktrin justification atau doktrin pembenaran dalam milik gereja Katolik. Itu bukan bentuk kompromi iman, tapi bentuk pertobatan sekali lagi. Katsu minum dulu ya. Pak Kadal Mesir ada tanggapan, silakan. Hmm. Eh, malah terputus lagi. Halo, selamat malam. Yoviska Putri Grazia. Salve. Aduh, saya lupa ini nama-nama ininya. Oh, tapi kayaknya sih saya kenal sih ini orang ini. <tuh> Ya, makasih sudah hadir, Sister. Kalau mau gabung boleh tuh, udah saya kasih link ya. Siapapun saya terima. Nah ya, Pak Kadul Mesir, Pak kabar nih? Sudah lama. torang dua tidak bersuap kalau dalam bahasa menadunya. Iya bang. Kita or kita orang banyak kesibukan. kan. Mm -mm. oh. Baik-baik aja ya. Shifat. Iya iya. Uh, mm. Untuk Anu yeah. melepas kangen ya hari ini bisa gabung. Oh iya. Mm -mm. Ya udah udah bagus, udah jelas mm -mm. pemaparannya bagi kita yang sepaham. Tapi yang tidak sepaham ya biarin aja, nggak usah di Anu. Memang yeah, dalam nggak sepaham silakan. Iya, uh, memang dalam iman kita kan uh, ada dua perbedaan kan. Perbedaan sudut pandang tentang keselamatan dan tentang penebusan itu kan? Iya betul. Dua sisi lah. Iya, dua, jadi dua sisi. Mm -mm. Ya biarin aja mm -mm. yang mau nerima tentang kasih karunia itu bagaimana? Orang dia sendiri nggak ngerti kok kasih karunia itu apa. Iya. Yeah. kan Iya. Kasih karunia oh, itu mengenai iyalah. apa? Kemudian wujudnya apa? Iya. Ya kita ya, ajarkan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, yang mau nerima aja. Iya. Ya, yang gak mau nerima ya biarin. Ya betul. Ini ajaran katsu memang lebih sifatnya ke dalam dulu ya teman-teman yang hadir di live chat. Katsu tidak mengajar ke arah keluar. Nah ya kalau yang sudah tahu parah tapi masih bertahan ya berdoalah semoga Roh Kudus menerangimu. Nanti saya bantu dalam doa. Itu aja komentar saya. Saya tidak mau menghakimi tapi ya saya akan doakan kamu. Karena kita itu memang sebagai sesama saudara harus saling mendoakan juga. Jangan lupa lo ya. Jadi kita tuh harus saling mendoakan. Itu iya. Begitu. Teman-teman, kalau sudah kalau udah didoakan tapi tetap aja gimana, Pak? Ya, itu begini ya, terkadang memang satu kebenaran ini terkadang terhalang sama yang namanya kita punya kepentingan diri itu saya juga memahami terkadang maksudnya kepentingan diri Beginilah ya kondisi keluarganya, bagaimana latar belakang keluarga kayak kadang hal-hal ini di Indonesia memang masih sangat kental ya, gitu loh. Bahkan kita tahu kan, uh, beberapa murtadin tuh kebetulan juga saya baru dua hari yang lalu di WA oleh salah seorang pastor gitu, bahwa ada seorang murtadin. Dia masuk Katolik di Padang, butuh bantuan gitu karena dia diusir dari rumah. Bahkan dia sampai harus buat KTP. Nah, ya, inilah tantangannya. Makanya, jadi juga buat kita yang awam, itu kita harus sadar, kita harus ikut terlibat loh dalam karya penginjilan. Ya, kalau dalam konteks orang yang sahabat kita yang di Padang ini, yang sampai diusir dari rumah. Uh, kalau kemarin itu kan ibaratnya kita membantu kita memberikan ikan ya Pak ada Pak kadal Mesir ya. ya kan? Kita memberikan ikan kan. Tapi kan akan akan lebih baik apabila kita itu bisa memberikan dia kailnya. Itu pendapat dari Sister Yoviska, saya ingat, baru saya ingat namanya dia ini. Nih, Sis Yoviska ini yang ngomong nih, salah kail. Iya udah diberi kailnya kan. Nah. Tapi kalau dia tidak ya, memahami maksudnya. YSKL 33 YSKL 33 ayat ayat 8 ya percuma gitu loh. Apa artinya YSKL 33 ayat 8 dengan Yakobus 2 ayat 24? Apa kaitannya? YSKL kita kita sama-sama lihat YSKL 3, oke. Okay. YSKL, 33. Apa -apa, Pak. YSKL ya, 33. YSKL 33. Mm -hmm. Ayat delapan, sebentar, saya buka dulu, Pak. <clears throat> Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai hey, orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak dapat, dan, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu. Supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dari dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertas nyawanya daripadamu. Nah ini saya rasa baik jadi makanya kita sebagai sesama saudara beriman itu mungkin ini koneksi saya yang agak terganggu ya selamat malam Bang Gia ini Bang Gia juga sudah bergabung sama saya. sinyalku yang pingsan ini. Tes. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Ya, sudah terdengar. Ya, sudah, sudah. Oh sudah ya. terdengar. Ya silakan. Ya. Apakah Bang Gia ada tambahan? Silakan. silakan. Oke. Okay. Uh, Bang Gia tadi saya si hanya mengikuti. Ya mengikuti di pertengahan ya. Uh, saya tidak mengulang lagi apa yang sudah di, di, disampaikan oleh Katsu ya. Saya hanya menegaskan saja. Tadi yang saya dengarkan di akhir-akhir ini kan tentang <tuh> terkait iman dan perbuatan ya. Betul ya, Katsu ya. Ya betul. Atau... ya betul. Ya betul. Oh, ya okay. betul. oke. Uh, betul Sebenarnya kan. begini. Betul betul. Iya, iya. Sebenarnya begini. Kita itu kan meneladani orang yang hidup dan hidup yang dia lakukan itu penuh dengan teladan. <tuh> Jadi, ini maksud saya begini. <tuh> Tanpa harus pakai ayat-ayat pun dari kesaksian hidup yang dilakukan oleh Yesus kan dia selalu berkata-kata diikuti dengan perbuatan. Tapi kalau ada pengikutnya yang hanya berkata-kata saja atau hanya menghalu saja bahwa dia seorang beriman tanpa ada perbuatan. Saya menggambarkan orang yang mengatakan saya beriman tetapi tidak ada perbuatan, saya menggambarkannya sebagai orang yang berhalusinasi. Kenapa? Yesus itu selalu mendarat ketika dia mengatakan sesuatu, dia tidak ngawang-ngawang di luar angkasa sana tapi dia tetap melaksanakannya contoh kalau kita mendengarkan tujuh perkataan Yesus pada akhir kehidupannya sebelum dia wafat kita bisa melihat misalnya dalam Matius 5 dia mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh apakah mengasihi musuh itu hanya membaca firman Tuhan begitu saja lalu khotbah di gereja Mari saudara-saudara kita mengasihi musuh. Tetapi tidak dilakukan. Kan Yesus selalu berkata-kata dan berimplikasi kepada tindakan nyata. Contoh, mengasihi musuh. Apakah Yesus pernah melakukannya? Pernah. Di atas kayu salib, dia mengampuni para pembunuhnya. Ya, Lalu, Yesus juga ajarkan barang siapa harus memikul salibnya. Tetapi bagi yang tidak mau memikul, disini, tidak hanya seorang jadi putus putus, Ewa, tib -tib. Ya. Oh iya putus-putus ya Oke okay, oke okay, oke okay. Iya Sebentar sudah, saya perbaiki dulu. Mak, kamu, kamu menjelaskan nanti nggak ada yang dengar putus-putus suaranya. Nah makanya itu loh, Bang, uh, sudut pandang kan berbeda. Apalagi kalau dia mau benar-benar uh, mau memaknai YSKL 33 ayat 12 ya. di situ jelas. Apakah sudah terdengar? Oh sudah sudah, ya. sudah bagus. Halo. Halo, sudah bagus ya? Sudah, sudah, ya, sudah sudah. Tadi sudah, sampai di mana ya Pak? Kadal Pak Kadal sampai di mana tadi? Nah, Yesus di atas kayu salib. Ya kamu ulangi aja, ya. mau putus suaramu kok. Ucapan Yesus di okay, atas baik. kayu salib, Bang. Ya. Baik. Saya ulangi ya. Sekarang sudah lancar ya suara saya ya. Iya ya, sudah ini. lancar, mantap mantap. Sudah nih. merdu. Okay. Yeah. Oh baik baik baik. Saya nanti nyanyi di akhir ini. Oke. Okay. Jadi gini. Saya tadi beritahu Wah. di awal itu bahwa bahwa kita itu kan meneladani orang yang hidup, dan dalam kesaksian hidupnya tidak hanya bernarasi, tidak hanya berorasi, tetapi melakukannya. Kita beri contoh, misalnya. Yesus mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di mana Yesus melakukan apa yang dia katakan? Di atas kayu salib dia mendoakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus tidak pernah berkata-kata tetapi tidak pernah melakukan, selalu melakukan. Lalu, Yesus mengat mengatakan, "Barang siapa yang menjadi muridku, ia harus menyangkal diri memikul salib dan mengikuti aku. Apakah kata-kata Yesus itu tanpa perbuatan? Saya tanya. Itu omong kosong. Kalau orang mengatakan kata-kata Yesus itu tidak perlu perbuatan. Hanya cukup Anda baca saja. Barang siapa menjadi muridku harus memikul salib dan mengikuti aku. Itu hanya baca. Lalu implementasinya apa? Perbuatan tentunya nggak cukup hanya orasi-orasi itu. Ya saya kira, tadi saya sudah katakan. Orang yang mengatakan hanya beriman saja cukup, itu orang yang halusinasi. Karena apa? Orang yang beriman itu harus disertai perbuatan kasih. Rasul Paulus juga menegaskan, "Teman-teman, eh, sekalipun aku memiliki iman untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing." Bahasa Indonesianya sekarang itu tong kosong nyaring bunyinya. Itu sebenarnya kata-kata itu sederhananya lah. Rasul Paulus mengatakan, "Kok walaupun kamu bisa pindahkan gunung karena iman, tapi tanpa kasih, jelas kamu tong kosong." Nah, itu kan jadi menurut saya, kelompok-kelompok yang memutilasi ajaran-ajaran itu sebenarnya kan itu kan satu mata rantai yang tidak terputus. Ya jangan pisahkan iman dan perbuatan. Jangan perbuatan saja, jangan iman saja. Karena itu selalu mengikuti bersama-sama. Makanya Yakobus 2 ayat 21, 22 atau 19 di situ mengatakan iman itu bekerja sama dengan perbuatan dan iman itu menjadi sempurna oleh perbuatan-perbuatan. Lalu mereka kaitkan dengan Roma 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Uang di situ yang diomongin diomongin itu bukan membantah tentang tentang perbuatan, tapi perbuatan tanpa iman kepada Yesus. Makanya saya katakan tadi iman dan perbuatan jangan dipisah. Makanya di Roma 3 itu yang dibahas itu iman perbuatan tanpa iman kepada Kristus. Perbuatan apa itu? Perbuatan hukum Taurat. Nah, makanya saya katakan, jangan hanya perbuatan saja atau jangan hanya iman saja. Akhirnya, apa yang terjadi karena mereka memotong-motong itu atau memisah-misahkan itu seolah-olah ada kontradiksi. Tadi, Katsu mengatakan, "Gereja Katolik itu melihat holistik, melihat keseluruhan, sehingga tidak ada yang dipotong-potong atau diambil sebagian sesuka hatiku." Kira-kira begitu. Nah, di bagian akhir ini. Izinkan saya mengatakan begini. Yang merusak kitab suci itu bukan orang lain. Tapi kebanyakan dari yang mengaku pengikut Yesus. Tetapi mengambil sebagian lalu membuang sebagian. Ajaran iman yang benar-benar itu adalah mata rantai yang tak terputus. Contoh. Ada yang mengatakan baptis itu tidak perlu untuk keselamatan. Silakan tonton di DGS ya. Ada debat waktu itu dengan salah satu kelompok. Baptis tidak perlu untuk keselamatan. Lah bagaimana anda meyakini Kristus kalau tidak dibaptis? Contoh ya, bagaimana anda uh, uh, bisa um, apa namanya parameternya lah ya, uh, tolok ukurnya? Bagaimana tolok ukurnya seseorang itu adalah pengikut Yesus, padahal dia tidak dibaptis. Berarti semua orang yang mengaku saya beriman pada Yesus boleh dong datang ke gerejamu tanpa harus dibaptis. Dalam arti Ya tidak perlu dibaptis baru bisa jadi pengikut Yesus. Berarti semua orang boleh mau Yesus diakui sebagai Nabi kah, mau sebagai ilahi kah? Terserah. Yang penting dia beriman sesuai dengan maunya dia. Padahal bapak ibu, baptisan itu ya pintu. Seperti anda masuk ke rumah orang ya anda harus ketuk pintu dong. Nggak mungkin anda lewat jendela. Jadi karena dipisah-pisah tadi. Saya katakan bahwa itulah yang membuat repot dan rumit sendiri orang-orang yang membawa pemahaman-pemahaman terpisah, Tuhan yang tak terpisah. Demikian dari saya dulu, Katsu. Kalau saya udah bicara, waktunya habis loh. <laughs> hmm, ya, makasih. Nah, jadi di sini kita lihat ya. Jadi sebenarnya gereja Katolik itu selalu menghadirkan ajaran yang balance. Dia nggak mau ekstrim ke kanan. Kalau ekstrim ke iman itu udah jelas tadi. Sola fide. Itu punyanya Martin Luther dan turunannya. Kalau kita ekstrim ke perbuatan itu ajarannya Pelagius. Pelagianisme. Itu juga salah teman-teman. Nah gereja Katolik ini ada di tengah makanya. Jadi makanya kita tuh selalu Uh, pesan saya itu sebenarnya sudah sempat saya tulis di deskripsi, cuman mungkin ini banyak yang nggak baca. Jadi ketika kita membaca sesuatu itu, kita baca dengan niat tulus dulu. Kita buang prasangka, kita buang pandangan pribadi, kita baca pure dari katekismus katakanlah, atau kita baca dari teks kitab suci. Yang beredar di zaman modern ini, Ya maaf kalau kita nanti mungkin teman-teman yang udah hadir di sini bisa bantu konfirmasi pandangan Katsu ini terlalu subjektif atau tidak. Rata-rata itu orang mencari buku, mencari dokumen, mencari ayat kitab suci itu bukan untuk mempelajari apa sih makna di dalamnya kok sebenarnya. Mereka tuh hanya mau mereka yang benar. Nah itu kenapa terjatuhnya seperti yang kita lihat sekarang inilah. Uh, mungkin ntar katsuri ribut sama Bang Gea, ntar terus Bang Gea ribut sama Bang Kadal, ntar Bang Kadal ribut lagi sama Bang Charles. Ya udah akhirnya gitu aja terus muter dalam roda keributan. Karena apa? Tiap saya ngomong bawain ayat ke Bang Gia, saya ego, saya mau lebih benar dari Bang Gea. Tergiliran saya ketemu Bang Charles juga begitu. Saya bawain ayat tapi saya mau lebih benar. Sebenarnya kan kitab suci ditulis bukan untuk itu sih teman-teman. Untuk dipelajari kan, agar kita semakin bertumbuh dalam iman dan mengarahkan tadi ke kehidupan abadi itu. Nah, silakan dari Bro Charles yang sudah datang. Selamat malam. Selamat malam. Ya tadi saya sempat uh, nonton videonya Esra Soru ya yang mengatakan Katolik hanya menekankan perbuatan itu. Padahal itu ngaco banget gitu. Kenapa? Karena kita lihat ya uh, orang Katolik itu. Praenkarsih setiap hari, setiap hari pasti ngomongin, pasti bicara aku percaya, benar nggak Pak uh, Brokatsu? Nah, pertama ya, ya, ya. orang ya, Katolik ya. pasti doa aku percaya. Terus kedua doa Angelus, doa Angelus juga mengatakan ya. apa? Oleh karena sengsara dan salibnya itu, itu kami mendapatkan kebangkitan kan? Nah itu di, diulang berkali-kali gitu, dan memang kita beriman gitu tapi beriman yang seperti apa yang dilihat oleh gereja katolik beriman gak cuma sekedar percaya saja gitu enggak, enggak seperti itu, kenapa? karena kalau dibilang percaya saja iblis pun percaya, bahkan iblis gemetar ya kan? tapi kalau Yesus mengatakan apa gitu Yesus menekankan apa di Matius 25 dikatakan apa Yesus memilih, memisahkan orang-orang berdasarkan perbuatan mereka, nggak cuma sekedar percaya gitu. Bahkan percaya yang seperti apa sih yang kita tahu? Percaya yang yang mem, apa namanya? memiliki nilai membenci dosa. Percaya pada Yesus dan membenci dosa. Maka ketika di, ketika kita doa, tobat selalu apa? Aku benci atas segala dosaku itu yang selalu selalu diucapkan oleh umat Katolik semuanya setiap hari gitu nggak cuma sekedar percaya percaya emang. orang Katolik pasti percaya nah yang tadi Bro Katsu bilang bahwa memang orang-orang eh, yang mengajarkan hanya perbuatan itu udah di anatema karena kalau cuma perbuatan saja ya buat apa Yesus datang dan mati di kayu salib gitu kan jadi kita harus tahu bahwa beriman secara katolik itu enggak seperti itu. Bahkan kalau kita belajar tentang kitab Galasia dan kitab Roma, itu kan mereka setelah diusir, kan sejarahnya kan orang-orang Yahudi kan karena buat rusuh di kota Roma, kan diusir sama Kaisar. Nah, oleh karena itu orang-orang Katolik yang non-Yahudi, mulai mencoba melakukan hukum Taurat seperti orang Yahudi. Nah makanya Paulus mengajarkan uh, kita dibenarkan oleh karena iman, bukan hukum Taurat. Buk, Paulus tidak mengatakan nggak boleh berbuat, enggak seperti itu. Yang Paulus tekankan adalah hukum Taurat gak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Yesus gitu. Jadi uh, kita ketika kita tahu sejarah. Bagaimana Kitab Suci itu ditulis? Kita tahu bahwa memang Paulus tidak menentang uh, perbuatan itu tidak ditentang sama Paulus gitu. Seperti itu sih dan ya memang seperti itu bahwa memang benar-benar Paulus nggak mengatakan oh beriman saja kamu selamat nggak juga gitu. Bahkan Paulus mengatakan apa kerjakanlah keselamatanmu, mengerjakan keselamatan itu ya perbuatan gitu. Jadi kalau orang yang hanya iman itu sebenarnya orang-orang yang malas, malas berbuat. Pokoknya gue beriman, gue pasti selamat gitu. Itu malas banget gitu dan dan bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan apa? Orang-orang dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Itu sih yang saya mau tambahkan. Terima kasih Bro Katsu. Iya, terima kasih untuk tambahannya Bro Charles. Uh, ya, jadi memang semakin jelas. Ya, kita sebenarnya tidak perlu terlalu diskus kursus panjang gitu, loh. Kalau kita membahas pandangan yang berasal dari abad ke-16, sebenarnya karena ya kita tahu bahwa itu terjadi perubahan-perubahan di sana perubahan di sini maksudnya ada tambah kurang tambah kurang dalam ayat gitu. dan itu yang mengakibatkan ya pandangan itu jadi kabur nantinya begitu ya tunggu paman-paman yang ada di sini karena channel Katolik sekarang sudah bawa altar keluar gereja makanya denom denom lagi mau kabur maksudnya bagaimana ya Saya kurang ngerti, Alphonse. Ada yang bisa membantu saya memahami kata-kata ini? Ya, kalau kurang paham, jelas, nggak usah ditanggapi Brokatsu. Katsu, biarin aja. Oke. Okay. Memang pemahamannya eh, setelah abad 16 itu memang berbeda jauh, gitu loh. Oh. Padahal Tuhan kan punya hukumnya sendiri. Tuhan sendiri sudah berfirman iya. bahwa iman dan perbuatan itu harus berjalan beriringan. Enggak ya, boleh dipisah Kalau mereka kepingin memang jelas, suruh baca ya 33 tiga tiga ayat 12 itu. Bagaimana cara dia menafsirkan ayat itu? Kalau iman dan perbuatan di sini. Mm -mm. Iya, memang nggak boleh dipisah y sih. Iya, YSKL 33 ayat 12 itu kan udah jelas itu. Mm -mm. Di situ sudah menunjukkan iman dan perbuatan nggak boleh dipisah. Makanya oh, Yakobus iya, mengatakan. Ya, makanya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati, gitu. Kamu hmm. beriman kepada Yesus yang sering biasa mengajarkan kebaikan, tapi kita tidak tidak mengerjakan kebaikan itu, itulah yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan itu mati kita tidak membuahkan buah-buah roh, buah-buah kebaikan di Galatia 8 ayat berapa itu. Itulah maksud teks ayat itu, Yakobus 2 ayat 24 ayat 22 atau 24 itu. Iman tanpa perbuatan dan mati. Apa hubungannya ayat ini dengan tiga 33 ayat 12? Ya. Ini rangkaian benang merahnya kan terhubung. Nah sayangnya dalam abad 16 sudah dikacaukan dengan pemahamannya sendiri untuk membenarkan pemahamannya comot comot ayat Alkitab, ayat Alkitab dimutilasi kayak gaya tadi yang menyampaikan. Dimutilasi, untuk apa? Yeah, untuk mendukung betul. kebenarannya. Padahal Tuhan kan, kan punya hukum sendiri. Bahwa iman dan perbuatan itu yeah. harus berjalan seiring. Enggak boleh dipisah. Itu di Yesaya 33 ayat 12 itu kan udah jelas itu nah iya betul seperti itulah nah kalau hal ini terus kita terus teruskan ya buat apa malah-malah kita nggak menjalankan perintah Yesus malah-malah kita masuk neraka nanti bang ya mm -mm. <laughs> dipanggang yeah. kayak jagung bakar <laughs> mm. ya kan ya tiga yeah, tiga yeah. ayat 12 yeah. kan udah jelas Orang benar tidak bisa hidup dengan kebenarannya tanpa dia melakukan perbuatan yang benar, betul kan? Mm -hmm. Justru orang Pasik itu lebih, justru orang Pasik akan selamat kalau dia dalam kefasikannya kemudian sadar melaksanakan perbuatan benar, itu kan sudah jelas ayatnya. Nah Itulah kekurangannya yeah. abad 16 itu, bang Katsu. Iya. Mm -hmm. yeah. Yang kata pem ini saya haruskan ya, makanya kan orang-orang dikit. Saya melurusin ini dulu, Charles kalau boleh. Oh, ini futurisme ini bukan aliran teologi ya. Ini aliran seni, aliran seni budaya, ya, Mr. George. Jangan aneh-aneh. Itu aliran untuk seni rupa, untuk lukisan, futurisme. Bukan aliran teologi. Bukan pandangan filsafat. Ya. Jangan aneh-aneh kau seni rupa dibawa kemari. Udah silakan bro Charlie lanjut. Iya kita nggak e, makanya kan e, Martin Luther ingin men, e, menghilangkan Kitab Yakobus, Kitab Wahyu kan itu jelas-jelas dibilang oh itu mau dihilangkan saja itu Kitab yang gak apa namanya jerami ya Kitab jerami itu nggak bermuatan teologis gitu kan. Jadi sebenarnya bukan karena itu juga karena e, itu menentang teologinya dia. Kenapa? Karena dia uh, sebenarnya kan orang yang uh, apa namanya kalau dalam bahasa psikologi itu uh, dia anxiety gitu. Anxiety ketika dia sudah ngaku dosa tapi dia masih merasa berdosa terus kan uh, karena dia nggak percaya sama sakramen tobat. Makanya uh, karena uh, dia karena Yakobus menulis bahwa iman tanpa perbuatan mati makanya dia mau menghilangkan itu bahkan uh, di di dalam kitab bahasa Jermannya kan ditambahin kata hanya hanya iman gitu hanya iman yang menyelamatkan gitu kan padahal sebenarnya kitab aslinya nggak ada tulis hanya gitu makanya uh, kita harus mulai terbuka mulai uh, melihat sebenarnya katolik itu nggak seburuk yang dibilang sama orang-orang Protestan gitu. Kenapa? Karena saya dulu juga dari Protestan. Dari saya kelas 3 SD sudah di, ju, uh, di apa dicekokin bahwa oh Katolik itu sesat, nyembah patung, bla 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 bla. Jadi seperti itu saya udah makanan sehari-hari, saya udah tahu oh pakai begini. Untung Tuhan mengarahkan saya ke dalam gereja Katolik dan saya melihat wah ternyata yang dituduhkan terhadap gereja Katolik itu tidak tidak benar gitu.

Iya oke okay, oke okay. ya saya tanggapi ya atau eh, Pak Kadal silakan Pak Kadal eh, Pak Kadal aja dulu nggak apa-apa silakan silakan Kak sudah ya Udah jelas gitu aku tadi udah menyampaikan kalau Bro Bro Gia ngomong udah nggak bisa berhenti ya Bro ya iya eh, kalau saya ngomong itu pasti harus seperti kereta api <laughs> oke okay. iya. saya tanggapi ya silakan, Pak Kadal masih belum berbicara ini saya jadi ingat masa-masa ngobrol-ngobrol dengan Pak Kadal ini tentang kayak gini-gini nih, waduh. Oke, jadi gini Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah beri contoh bahwa kita itu kan mengikuti seorang tanda petik ya, kodratnya sebagai manusia. Saya jangan sampai nanti ada yang framing, "Oh, uh, uh, The Gias Official hanya mengakui Yesus sebagai manusia." Oke, dalam kodratnya sebagai manusia, kita itu mengikuti manusia yang bernama Yesus. Dan dalam kehidupan manusia yang bernama Yesus, dia selalu berkata, lalu dia melakukan, "Ya kan? Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya cukup beriman dan kita semua selamat, saya merasa bahwa kalau saya menjadi orang benar di dunia ini, saya rugi, loh, karena cukup beriman saja, saya jadi koruptor, saya jadi pembunuh." ya saya jadi penjahat kelas kakap sekalipun, yang penting saya mengaku dalam diri saya, saya beriman. Ya kan? Rugi dong. Ya kan? Kalau kita beriman saja cukup. Ya kan? Rugi saya tidak berbuat jahat gitu. Ya, <tik> istilahnya begitu. Nah, ini bertentangan dengan Ibrani 10, saudara-saudaraku. Ibrani 10 ini begini kata-katanya kurang lebih. Dikatakan begini kalau kita sudah mengenal kebenaran tetapi tidak melakukannya maka kita akan menghadapi penghakiman karena Kristus tidak akan mati lagi untuk menebus kita ya kan artinya berarti kalau kita sudah mengenal kebenaran ya kita bukan kebenaran hanya baca kitab suci Oh akulah jalan kebenaran dan hidup Haleluya, saudara, bukan itu Maksud, maksudnya. Itu ya, ya, apa yang kita baca, kita lakukan ini, ini menjadi lucu. Kalau ada orang, <laughs> saya ini bukan yang ledek. Ya. Haleluya, saudara, suaranya hilang Tera, ya, puji Tuhan. <laughs> Suaramu hilang ya? Kena tsunami. Iya. kena gara-gara yang tidak kelihatan sama yang itu. Sementara saudara yang kelihatan saja kamu benci. Ini saya kasih contoh. saya belum punya istri. Di sini ada yang sudah punya istri mungkin. Pak Adamus Sir dan juga Pak Charles. Tapi tidak ditunjukkan dengan perbuatan akan aneh ah pasti kamu ini hanya ngomong aja nih tapi kamu perbuatannya nggak menunjukkan bahwa kamu mengasihi aku kira-kira begitu atau orang yang pacaran misalnya orang yang pacaran saya kasih contoh um, si A mengatakan kepada si B B uh, 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 B aku mengasihi kamu aku cinta kamu Pokoknya kalau Mbah Suri mengatakan I love you full gitu, emang I love you full itu hanya cukup kata-kata? Enggak dong, <laughs> diwujudkan di perbuatan juga, diperhatiankah di tindakan-tindakan di kah? Bukan hanya cukup tak, tak gendong kemana-mana. Itu kan cinta itu kan Mbak Surip aja tahu kok. Masa Anda-anda yang sudah sekolah-sekolah tinggi-tinggi itu <laughs> tidak tahu lagunya Mbak Surip. <laughs> Kalau perlu nanti saya nyanyikan ya eh, sekaligus dan di penutup. <laughs> Oke okay, Bapak Ibu, ini bagian statement terakhir saya dari bagian ini ya. Matius 25 ayat 31 sampai 46, di situ kan ada cerita penghakiman terakhir. Bapak Ibu jangan salah, Tuhan Yesus yang mengajarkan itu loh. Ketika nanti di penghakiman terakhir, kita kita kan sudah beriman nih. Yang ditanya apa? Apa yang sudah kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina? Nah, itu kan perbuatan yang ditanya. Anggaplah kita menganggap diri sudah beriman, lalu di akhir zaman bertemu Yesus. Matius 25 mengatakan Yesus bertanya, "Apa yang sudah kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini? Sudah engkau lakukan untuk aku? Sebab ketika aku telanjang engkau memberi aku pakaian, ketika aku dalam penjara engkau menjenguk aku, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan semua perbuatan." Atau Wahyu 22, uh, Wahyu 22, di situ ada tulisan kedatangan Yesus. Bapak ibu, ada kata-kata yang paling keras di situ. Lihatlah, aku datang untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apakah kita hapus ayat itu? Berarti Kristus sendiri mensyaratkan kepada kita: jangan hanya iman, jangan dipisah-pisah iman dan perbuatan. Kalau hanya perbuatan tanpa iman, itu perbuatan yang kosong juga, ya kan? Tidak ada ujungnya, tidak ada batas-batasnya. Sementara iman yang disertai perbuatan itu ada batasnya yaitu ajaran Kristus yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap akal budi dan segenap perbuatan. Lah itu kata-kata itu kan semuanya mensyarat, mensyaratkan perbuatan bukan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap pikiranmu. Itu semua kan implikasinya, aplikasinya kan di perbuatan. Ya kalau hanya baca-baca ya Uh, saya juga suruh baca anak kelas 2 juga tahu bacanya. Kira-kira <tuh> begitu, <tuh> betul, tak endong kemana mana betul, betul. kata Mas Muri. Ya, betul banget itu. Oke. Okay. Ya, ya, makanya kan Ma makanya Martin Luther mau hapus kan kitab Wahyu itu. Nah, iya Bang ya, itu loh. Kalau orang Kristen yang benar Yesus sendiri sudah mencela bahwa iman tidak menyelamatkan. Gitu loh. Baca itu di Lukas 6 ayat 46. Beliau sendiri sudah mengatakan, mengapa kamu menyebut aku Tuhan Tuhan? Nah, berarti orang ini menyebut Yesus sebagai Tuhan kan punya iman. Tapi apa jawaban Yesus? Tetapi apakah kamu sudah melakukan apa yang Aku perintahkan? Terus benar mereka menerjemahkan iman iman tanpa perbuatan dipisah pisah. Bagaimana menerjemahkan ayat ini? Tidak bisa. Yesus sendiri sudah mengatakan. Ya, jadi itu saya menolak. 22, 22, 22 sampai 23 ya. Saya kira Matius 7, 7 ayat 22. 7 ayat 22 sampai 23. Iya, itu paralelnya ada di Lukas juga itu. Ya, benar hmm. Pak Kadang. Iya. Ya, di Matius 7 ayat 22 23 ya, ada juga. Ya, silakan Pak Kadang, silakan. Ya, silakan silakan. Ya. Makanya untuk teman-teman Katolik kita tidak bisa meremehkan Uh, art Alkitab ini. Karena Yesus sendiri sudah mengatak, mengatakan bahwa iman dan perbuatan itu harus berjalan seiringan. Janganlah kalian memisah-misahkan seperti abad 16. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan dengan jelas. Di Lukas 6 ayat 46 itu sudah jelas. lah kalau kita diselamatkan oleh iman. Yesus sendiri sudah mengatakan kok. Mengapa kamu menyebut aku Tuhan-Tuhan? nah orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan itu berarti mereka kan punya iman kan tapi kata Yesus itu belum cukup imanmu belum cukup imanmu yang bagaimana apakah kamu sudah melakukan apa yang Aku perintahkan nah, Melakukan uh, perintahnya Yesus dulu ini... bisa pak pak itu sudah cukup dulu saya rasa itu udah jelas cuman di sini uh, bahwa kita harus melihat bahwa ketika kita uh, berbicara mengenai justification, gitu itu kita harus ingat, kita berhadapan dengan pandangan kontranya. Apa ini yang seringkali seorang semacam neo-atanasian channel ini tidak memahami? Basic truth itu apa sih? Basic truth itu apa sih bagi kamu, neo-atanasian? Basic truth of the doctrine of justification, kebenaran mendasar dari doktrin mengenai justifikasi adanya di dalam mana. Saya tanya dulu, tentu ada di dalam kitab suci kita, dong. Kitab suci umat Katolik, makanya tadi saya katakan itu bukan bentuk kompromi, tapi bentuk mereka yang sudah tercemar ajaran sola fide bertobat, dan pulang ke ajaran yang benar, yaitu justification menurut Katolik. Itu pertobatan. Mau buktinya? Saya angkat. Saya ada versi Indonesianya. Intinya apa sih? Orang-orang semacam ini tuh biasanya dia cuma sibuk mau membenarkan argumen komprominya itu saja tapi tidak memahami substansi isi. Apa beda justification dengan bedanya dengan sola fide? Dia itu tidak pahami sesungguhnya di sini. Makin terlihat. Yang dia sibukkan adalah perkataan mengenai apa tadi? Kompromi, dia tidak tahu bahwa yang namanya basic truth itu kebenaran yang absolut yang terpancar dalam kitab suci. Kebenaran absolut itu adalah ajaran Yesus sendiri. Nah, maka pertanyaan saya untuk kamu, kamu sebenarnya pengikut Kristus atau bukan? Kok mengakui kebenaran Yesus seolah-olah itu hanya kompromi, bukan kompromi. Semua dari kita itu harus bertobat kalau dalam bahasa teologinya, kembali ke jalan yang benar. Ya. Nih, inti isinya saya angkat ya. Inti dari isi Joint Declaration tersebut tidak deklarasi bersama kamu harus lihat dulu apa yang disetujui. Yang disetujui adalah isi Alkitab kok. Lihat nih, yang tampil di layar saudara-saudara, komprominya di mana bahkan bahasanya aja berbeda kok. Bahasanya berbeda, komprominya di mana tapi yang mau ditekankan adalah kebenaran di dalam kitab sucinya ya. Nih, ini sudah saya tampilkan. Cara pembahasannya beda. Nah, ini mau udah ketahuan. Ah, mistisi korporis lagi. Udah terbukti salah lagi itu. Sudahlah, kalau orang-orang semacam ini. Kalau kamu mau naik, tuh sudah saya kasih link. Ini komprominya di mana? Coba lihat. Cara pembahasannya aja beda loh komprominya di sisi mana? Saya tanya. Dari pihak Katolik ada empat poin, dari pihak Protestan tuh cuma tiga poin. Komprominya di mana? Silakan naik. Mana? Komprominya di mana? Terus masalah mistisi korporis Kristi, masalah apa? Pikir saja baik-baik Bagaimana sebuah tubuh dinamakan tubuh mistik tanpa rohnya? Kita ini yang ada hidup di dunia ini aja semua ada roh nggak? Saya tanya. Pak Adel punya roh nggak di dalam tubuhnya? Bang Ghea punya roh nggak? Bang Charles punya roh nggak? Yang hadir di live set punya roh nggak? Jangan aneh-aneh. Ya punya bang. Silakan Lalu aja dijawab Bang Adel roh. di dalam tubuhnya ada roh? Nah, ada. Punya. Kalau bang Gia? ada kan jadi mali, Bang Ghea? Ada. Oke. Okay. Nah. Ya sudah, udah menjawab kok newatan Nasian. Terserah kamu mau berkeras hati, ya. Kita yang hidup di dunia ini aja semua punya roh, apalagi tubuh Mister <laughs> Kristus kalau nggak punya roh. Aneh kamu. Pemahaman yang aneh kan, Bang? Aduh. Sudah diketawain aja, nggak usah didebat. Aneh bin ajaib. Ini ini kelompok-kelompok yang minim minim literasi ini Katsu. Jadi mereka itu sudah menganggap diri paling tahu seluruh dunia tapi minim literasi. Itu nggak rendah hati masalahnya. Enggak, saya tanya aja sama dia. Mak makanya tubuhmu ada rohnya enggak sekarang saya tantang balik nah. saya tantang balik aja begitu dalam tubuhmu kamu bisa bernafas detik ini bisa ketik kepada channel saya gitu Paus Pius 12 menyangkal. Aduh bro, kamu tonton dulu video tentang ekumenisme. Sejak kapan saya menyangkal? Sejak kapan Paus Pius 12 menyangkal? Gak pernah Paus Pius 12 menyangkal. Jangan ikut CN makanya. Itu logika dasarnya tadi yang saya bilang ke kamu. Di tubuhmu ada roh tidak? Itu saja. Kalau kamu jawab tubuhmu ada roh, maka tubuh misi Kristus ada roh kudus. Gitu. Simple kok. Mungkinkah seorang paus kemudian membantah adanya roh kudus di tubuh mistik Kristus? Itu pemikiran yang sangat tidak wajar gitu loh ya. Makanya saya berangkat dari satu pertanyaan sederhana. di tubuhmu yang mengetik ini yang menjawab saya. Ada enggak? Ya. Saya sudah tegaskan bahwa justification ini merupakan ajaran Yesus sendiri. Kita lihat lagi. Rupanya dia belum paham, brother. Jadi kita harus sabar. Benar begitu kan kalau menginjili justification itu merupakan ajaran Yesus sendiri, saudaraku. Ya, sebentar. Saya gedein dulu, saya full screenin lagi. Ya, kita nggak usah, nggak usah berkutat-kutat keras kepala lah. Justification itu rupanya adalah ajaran Yesus dan bisa saya buktikan. Kalau kamu mau menyangkal, silakan sangkal ayat-ayat ini. Kita tidak usah bicara bahasa dokumen. Makanya saya bilang itu pertobatan, karena rupanya ini adalah ajaran Yesus sendiri. Nah, hmm. kamu bisakah bantah ayat-ayat ini? Bahkan di hari penghakiman terakhir, akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa Aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Rupanya ajaran Yesus merupakan dasar dari ajaran kedua rasul. Maka mengakui doktrin justification merupakan bentuk persetujuan dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Ini udah bisa mencerahkan kamu. Justification sumber ajarannya adalah Guru Agung. Ya. Terserah kamu mau memaknai kompromi itu hak kamu. Tapi saya sudah jelaskan. Yang namanya doktrin itu berakar dari kebenaran di dalam kitab suci. Sekali lagi saya tegaskan. Hmm. kalau kalau cuman semacam-macam begitu debat-debat kusir. Jawab saja saja pertanyaan saya dalam tubuhmu yang hadir di channelku ini adakah roh? Roh itu berasal dari pembaptisan kamu di dalam Yesus Kristus. Ya, sekarang kamu disuruh mengakui ajaran dari Yesus Kristus tapi susah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Pesanku. Nah, ini mungkin muridnya ya, pendeta, Pak. itu aja, kan ini. Itu aja. usah pakai bahasa susah-susah sama saya. Gitu. Gimana ya bisa memahami ayat-ayat ini, murid pendeta? Enggak usah pakai susah-susah kan? Gitu loh. pendeta CN dia. Kalau dia pendeta <laughs> CN. ini tadi dia udah pendeta karton. Kartunya dia, dia lebih pada pendeta. Tuh. Iya, ya. dia lebih percaya. Uh -uh, dia lebih percaya pendeta itu daripada ajaran magisterium resmi yang saya kutip KGK Konsili Trente. Dia lebih percaya. Ya silakan. Ya Bagaimana pendeta yang dipercaya karton neku Ya, <laughs> yang mumet kepalanya. Ya. Iya nggak apa, apa. Kalau seandainya gini bro Broku mau nanya nih, kalau seandainya orang udah udah kepalang Tanjung uh, Tanggung uh -huh. percaya sama ajaran sesat gitu, misalnya kayak Cn gitu kan, itu kalau mau balik ke dalam gereja Katolik harus gimana sih bro? Ngaku dosa atau gimana bro? Uh -uh menurut bro? Ketemuin pastor, yang pertama terima sakan pengakuan, harus ngaku dosa. Cuman kalau orang yang sudah sifatnya skismatik, nanti itu harus ngaku dosanya biasa. Suara saya jelas dulu nggak? Ini soalnya putus-putus. Jelas, ini jelas, jelas. Saya jelas, bro. Jelas, bro, nah, jelas. Nah, Jadi itu dia nanti dari pastor parokinya juga dia juga pasti akan direkom lagi ke uskup harusnya Makanya kan sampai sekarang kalau kalangan mereka maaf ya, ini bukan saya menilai. Kita tahulah dia hadir di perdebatan saringan saya. mau menyembunyikan menyembunyikan dari DGAS, menyembunyikan diri dari Charles. Enggak apa-apa. Kami manusia, menyembunyikan diri dari pastor paroki ya enggak apa-apa. Tapi Ingat pesan kitab wahyu. Kita punya hakim yang adil. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Akulah yang menguji batin dan hati orang. Dia boleh bersembunyi dari kita semua. nggak apa-apa. Tapi saya sebagai saudara seimannya sudah ingatkan kan. Jangan begitu. Ya kan? Ya nggak mau denger juga hak dia, bro Charles. Saya nggak, nggak ini. Makanya lagi itu kan saya cuma bilang saya doakan, tapi tanggapan publik pengikut dia seolah-olah bagaimana, bro Charles juga tahu kan? Ya itu salahnya. Betul betul. Apa? Apakah, apakah saya salah? Tuhan Yesus doakanlah musuhmu, kok perintahnya? Ya kan? Doakanlah musuhmu. Lah. Ya kalau dia yang tidak terima ya tidak apa juga. Saya cuma mencoba lebih mengikuti ajaran Tuhan kita kok. Saya kalau ditanya ya saya pasti masih orang berdosa lah. Kita semua yang hadir juga berempatan kan masih orang berdosa kan Bro Charles. Gitu loh. Betul. Dia juga masih berdosa Bro Katsu juga masih berdosa. Ya enggak. Cuman kan kita harus selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perintah Tuhan kita gitu kan? Nah, sekarang silakan brother-brother yang lain. Ini pengganggunya sudah berangkat ya, sudah kita lanjut diskusi. Gitu. Bang Ghea mau ada tambahan penjelasan? Ya, oke. Okay. atau apa -apa? suara saya apakah seksi ya, di sana, Katsu? Oh, <laughs> seksi. Boleh seksi nyanyi banget. lah, nyanyi dikit lah. <laughs> eh, di tengah ini nyanyi sampai dulu gimana keperti. bang Adar, Bang Charles? <laughs> Nyanyi dulu, udah pokoknya nggak boleh komen dulu gimana bro Charles Dia punya boleh, channel boleh, musik ngarang. Nanti, nanti dulu kalau mau. nanti kalau suara saya seksi itu nanti dipahami oleh CN itu seksual, itu otaknya dibenerin itu CN itu. <laughs> ah, sudahlah makanya kalau sudah bahas <laughs> ya, sudah. Nanti dibilang okay. kompromi sama lagu dunia loh. Iya ah uh, itu itu kemarin ada ada tulisan-tulisan yang seksi-seksi aja udah langsung dia simpulkan kok oke okay, oke okay, oke okay. ya ya itu hanya intermezzo saja uh, oh, jadi iya. begini teman-teman ya saya mungkin tambahkan begini uh, kan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua hukum utama ya ada dua hukum utama dan terutama bukan mengasihi Allah dengan segenap hati segenap akal akal budi dan segenap jiwa lalu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dari dua hukum utama dan terutama yang diberikan Kristus itu, saya berani taruhan bahwa kata-kata itu tidak hanya kata-kata. Kalau itu hanya kata-kata, maka saya sudah tidak mau beriman pada Yesus. Ternyata Yesus mengajarkan bahwa dua hukum utama itu itu selalu mempunyai wujudnya, diwujudnyatakan dalam perbuatan. Ya kan? Tidak hanya sekedar di atas kertas. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa orang yang mengatakan cukup beriman saja itu dan sudah pasti selamat itu, itu orang yang berhalusinasi. Sementara Kristus mengajarkan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Tadi juga saya beri contoh, kalau Anda mengasihi seseorang, oke, okay? atau mencintai seorang cewek, lah ya, atau mencintai istri Anda, atau mencintai orang tua Anda, ya. Kalau Anda mencintai orang tua Anda, contohnya kan gak cukup hanya e, mama papa saya mencintai Anda. Enggak begitu, pasti orang yang mendengarkan itu saya lihat di perbuatanmu. Kok kamu kurang ajar sama saya? Kira-kira begitu, kamu katanya mencintai saya. Kamu mengasihi orang tua kamu, tapi kamu sendiri. Contoh ya, saya kasih contoh begini: ada seorang anak mengatakan, 'Saya mengasihi orang tuaku, bapak dan mamaku.' Lalu posisinya, misalnya, dia merantau di tempat yang jauh. Lalu orang tuanya di kampung itu dia disekolahkan misalnya atau dikuliahkan. Tapi anak ini selalu mengatakan aku mengasihi orang tuaku padahal uang kuliah yang diberikan orang tuanya digunakan untuk berfoya-foya dan akhirnya dia tidak kuliah. Nah, coba Anda bayangkan itu. Anak itu tadi mengatakan dia mengasihi bapak dan mamanya. Tapi uang yang seharusnya digunakan untuk dia kuliah, dia habiskan untuk berfoya-foya. Atau bahkan kuliahnya tidak tidak kuliah misalnya. Kira-kira apakah itu wujud dari kasih? Ya enggak dong. Apakah anak itu beriman? Pasti beriman. Tapi apakah orang itu atau anak itu imannya terwujud dalam perbuatannya? Tidak. Karena apa? Ya seharusnya tadi uang yang diberikan orang tua untuk kuliahnya dia kok dihabiskan untuk foya-foya. Nah itu kan contoh-contoh sederhana. Lah Tuhan Yesus saja memberi kita perumpamaan tentang anak yang hilang kok. Ya itu kan perbuatan anak yang hilang itu kan contoh orang berdosa. Apa yang dilakukan oleh si bungsu? Menjual segala harta yang diberikan padanya lalu pergi ke tempat yang jauh. Di sana ia hambur-hamburkan uang yang telah didapatkan dari penjualan itu. Apakah perbuatan yang dilakukan si bungsu itu disetujui oleh seorang ayah dalam kisah itu? Kelihatannya tidak disetujui, bukan? Meskipun begitu, digambarkan bahwa Tuhan itu maharahim. Maharahim apa kalau si bungsu itu bertobat? Bertobat! Apakah disertai perbuatan? Ya, dia kembali bertemu bapaknya dan mohon maaf, aku tidak layak disebut lagi anak bapak. Apa kurang jelas itu ajaran Yesus kepada kalian yang mengatakan cukup iman? Apakah tadi dalam perumpamaan itu kita melihat? Ya, seorang bungsu itu, dia seorang beriman juga, sulung juga sama. Ayah itu diumpamakan sebagai Tuhan, dan apakah dia bertobat? Itu hanya dia ngomong di kandang babi sana. Kan kisahnya begitu, dia kerja di kandang babi, dia diberikan makanan ampas ampas yang sisa-sisa hasil makanan babi. Apakah cukup ketika dia berkata, "Begitu banyak makanan di rumah Bapakku, di sini aku kelaparan." Apakah cukup dengan begitu? Nggak cukup dong. Dia harus ada tindakan. Tindakannya apa? Berbalik dari jalan yang salah itu kepada bapaknya. Dan mengakui dosanya. Bapak aku tidak layak lagi disebut anak bapak. Aku lebih layak dijadikan pembantunya atau budaknya bapak. Kan itu perbuatan bukan? <Isaiah 6> Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata-kata Yesus seperti itu. Bapak Ibu, saya mau bertanya, bertobat itu butuh perbuatan tidak? Butuh dong. Nggak cukup saya duduk di sini, saya berkata, saya sudah bertobat. Tapi saya masih mencuri contohnya. Saya masih menghujat contohnya. Menjele-jelekan orang lain contohnya. Tapi saya ngaku-ngaku di channel Katsu Katolik, saya sudah bertobat. Tapi di tetangga saya, sayang, saya sering tonjok-tonjokan, berantem. Aneh bagi saya Bapak Ibu, orang yang hanya menekankan iman tanpa perbuatan. Karena apa? Kalau hanya iman tanpa perbuatan itu hanya seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kalau hanya perbuatan saja, tidak usah beragama. Orang-orang ateis juga banyak yang berbuat baik. Itu sebabnya tidak bisa dipisahkan iman dan perbuatan itu. Kalau Anda mengatakan hanya beriman, ya tadi Rasul Paulus mengatakan itu canang yang gemerincing dan gong yang berkumandang. Walaupun ia bisa memindahkan gunung karena imannya, bahkan dia menguasai bahasa malaikat dan bahasa-bahasa surgawi itu, tetapi jika ia tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Apa kurang jelas hal-hal itu? Ya, silakan saja. Tugas saya hanya memberitahu saja. Kalau tidak diikuti ya silakan saja. Kita punya kehendak bebas untuk memilih mana yang sesuai dengan akal budi dan hati nurani kita. Itu dari saya Katsu. Mungkin nanti bisa saya tambahkan selanjutnya. Silakan Katsu. Oke. Ini saya mau tanggapin Mr. George dulu ya. Joint declaration itu bukan bentuk kompromi karena apa. Ini kamu lihat slide saya ya. Uh. Jadi di sini kita bisa ubah di poin ini tuh ya. Kalau menurut pandangan Luther, justification itu ini. Ini yang dipakai oleh kalangan Lutheran sampai nanti pada saat diadakannya deklarasi itu. Ya, siapa George? Nah, kalau pandangan Katolik, ini saya tulis nanti di sini biar ini saya ubah di sini, Justification from Faith and works. Nah, mudah-mudahan bisa jelas ya, Mr. George. Nah, ini jadi kamu lihat bedanya ya, antara Katolik sama Lutheran kan? Beda pendapatnya, beda kan? Faith alone dan faith and work di sini. Aduh, tunggu. Saya dulu ininya. Ya, Mr. George. Nah, yang dibicarakan di joint declaration itu, Lutheran itu akhirnya dia merubah ini juga menjadi seperti Katolik. Nah, sekarang posisinya udah sama kayak begini, Mr. George. Ya, tapi dasarnya karena ajaran Yesus ini yang harus kamu lihat nih semua. Ini dasar common understanding-nya tuh dasarnya di sini. Nah, pertanyaan saya, ketika terjadi perubahan kesepakatan itu common understanding, ya, itu kan sebenarnya yang disetujui ajaran Yesusnya. Berarti dia membuang ajaran sola fide, dia pulang ke ajaran Yesus. Makanya saya bilang dia bertobat dari ajaran yang salah sola fide, kembali ke ajaran justification gereja Katolik menurut Yesus sendiri. Maka itu bukan bentuk kompromi iman, dia bertobat justru karena dia melepas sola fidenya. Ya. Kalau kompromi itu ada ada tukar menukarnya. Mr. George, ya, ada yang ditukar. Nah, kita lihat di sini, apa yang ditukar? Nggak ada semua ini ajaran Yesus. Nggak ada yang ditukar, menukar tuh nggak ada. Kalau saya kompromi sama Bang Gea, ada take and give-nya. Biasanya, nah, di sini nggak ada karena semua ini berasal dari ajaran Yesus dalam Injil. Jadi, di sini tidak ada proses tukar-menukar. Tidak ada kompromi. Tapi dia bertobat karena dia membuang sholafidenya pulang ke justification by faith yang terpancar dalam tindakan. Iman yang terpancar dalam tindakan. Semoga bisa dipahami ya, Brother George. Begitu. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau enggak, ini udah hampir udah dua jam lewat. Bro Charlie, saya ada tambahan? Sudah sudah cukup, udah jelas banget sih. Memang Bro Gia juga udah jelaskan. Ya, ini ah. juga saya mau nambahin sedikit deh. Jadi ketika kita sudah ya, tahu hasil bahwa kan? ada kebenaran di dalam Gereja Katolik, jadi kita nggak cuma sekedar oh aku beriman pada Gereja Katolik, Gereja Katolik itu benar. Tapi harus ada perbuatan. Perbuatannya apa? Ikut katekumen, dibaptis. Jadi sama seperti orang uh, jatuh cinta sama seorang perempuan gitu. Kan ntar papanya kan nanya, uh, mau dibawa kemana anak saya gitu. Apakah cuma pacaran saja? Enggak, tapi harus ada komitmen. Nah, oleh karena itu, buat teman-teman yang sudah tahu kebenaran dalam gereja katolik, belajarlah kata komen dan segera dibaptis. Terima kasih itu saja. Terima kasih Bang Charles, Bang Yas closing statementnya mungkin? Iya closing statement saya kita kembali ke ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan uh, hanya ada dua hukum utama dan terutama yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap akal budi dan segenap kekuatan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ingatlah kata-kata itu tidak cukup. Kata-kata di atas kertas itu implikasinya, atau uh, apa bahasa sederhananya ya? Kok saya bahasanya tinggi banget. Uh, itu kata-kata itu mensyaratkan kita mewujudkannya dalam perbuatan, sehingga juga ada pernyataan seperti ini: "Bagaimana kamu mengatakan, 'Aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan,' sementara..." sesamamu yang kelihatan di depan matamu kamu tidak mengasihinya. Artinya apa? Mengasihi itu tidak cukup kata-kata saja atau iman saja. Ya, iman saja tadi kan mengakui Yesus sebagai Tuhan-Tuhan, ya. Dalam Matthew, dalam Matius 7 ayat 21 22 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku. Bukan berarti Yesus me, me, melarang kita menyebut dia Tuhan-Tuhan, enggak. Yang dimaksud Yesus adalah, enggak cukup kamu hanya mengimani saya, tapi juga kamu harus melakukan kehendak Bapakku. Dan kata-kata Yesus ini harus kita selalu ingat. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak menjadi muridku. Maka menjadi murid Kristus adalah memikul salib dan mengikuti Kristus. Memikul salib, artinya tidak hanya kata-kata, selalu berorientasi, dan selalu terwujud dalam perbuatan. Ingatlah yang dialami oleh para rasul. Kalau para rasul itu hanya cukup beriman saja, tidak perlu mereka susah payah sampai martir, mati tragis, dan juga mati konyol. Kenapa mereka mengalami semacam itu? Karena perintah Kristus kepada mereka yang pertama. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapak dan Aku adalah sempurna, dan menjadi sempurna tidak cukup hanya saya ngomong, saya beriman, tapi diwujudkan di dalam tindakan nyata. Yang kedua, memikul salib dan mengikuti Kristus, apa artinya? Seorang pengikut Kristus tidak hanya mengikuti Kristus ketika dia senang-senang saja, tetapi juga ketika menghadapi penderitaan ataupun tantangan-tantangan hidup. Ingatlah bahwa Kristus tidak pernah mengajarkan pada kita kalau kamu sudah beriman kepada Kristus, kamu pasti kaya raya dan tidak perlu lagi kamu berusaha. Cukup berdoa setiap hari, tidur aja di rumah. Tidak demikian. Kita ingat kata-kata yang selalu kita dengarkan dari mulut-mulut orang-orang bijak. Ora et labora. Berdoa dan berusaha. Ingatlah juga iman dan perbuatan itu sama dengan ora et labora, berdoa dan berusaha. Sehingga iman tanpa perbuatan itu ya sama seperti tadi, hanya berdoa tidak berusaha. Ya udah, berdoa aja di rumah terus. Nanti jatuh uang dari langit atau jatuh nanti sesuatu emas dari langit. Cukup kamu berdoa tiap hari aja di rumah. Gak usah berusaha. Itulah contoh iman tadi yang cukup hanya iman itu contohnya adalah orang cukup doa saja tidak usah berusaha besok ada uang jatuh dari langit gedebuk satu karung ya. Nah, tapi orang juga yang hanya berusaha tanpa doa akan mengalami kekosongan hidup. Maka kalau disejajarkan dengan perbuatan, perbuatan baik itu bisa dilakukan bahkan juga orang yang tidak beriman. Maka gereja Katolik tidak mengikuti hanya satu saja. Kalau hanya perbuatan itu akan kita mengikuti ajaran sesat Pelagius yang menekankan bahwa perbuatan itulah sogokan ya, bahasa kasarnya itu kita bisa nyogok. Itu tidak diyakini dalam gereja Katolik. Ya, maka selalu dikatakan sesuai dengan Yakobus 2 ayat 21:22 dikatakan di situ iman bekerja sama dengan perbuatan dan iman itu menjadi sempurna karena perbuatan-perbuatan. Ingat, jangan seperti orang yang hanya berdoa sepanjang hari, mungkin sepanjang tahun tidak pernah berusaha, itulah contoh orang beriman tanpa perbuatan, hanya menunggu keajaiban gedebuk sesuatu dari langit. Tetaplah berdoa dan berusaha, tetaplah beriman dan berbuat kasih. Itu mesti dan harus, karena kita meneladani Yesus Kristus yang hidup dan memberi contoh-contoh kepada kita. Ketika kita membaca Injil, itu kita sebenarnya sedang, memba sedang membaca suatu narasi kehidupan seseorang yang tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi juga melakukan dengan perbuatan. Ingat kita mengikuti seorang firman yang hidup, yaitu Kristus itu sendiri. Sekian dari saya, Katsu. Iya, terima kasih Bang Gea. Nah, jadi untuk Mr. George, nanti kamu putar ulang videonya mundur sekitar 20, 10 menit kali ya. Tadi yang waktu ada Newata Nasian tuh saya angkat kok JD-nya. Saya angkat JD-nya. Nanti kamu putar aja videonya. Jadi jelas ya bahwa uh, ajaran justification ini sebenarnya adalah sebuah ajaran yang terpancar langsung dari ajaran Yesus. Dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Maka jika ada kalangan yang menyetujui ajaran ini adalah suatu bentuk pertobatan untuk kembali ke ajaran yang benar sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus sendiri. Nah, kemudian permasalahan itu dikatakan kompromi, yang perlu diperbaiki di tata, uh, di pemahaman otak manusia zaman sekarang yang namanya kompromi itu harus ada yang namanya tukar menukar kawanku. Ya. Kalau tukar menukar apa yang ditukar di sini? Semua itu milik Yesus, semua itu ajaran yang terpancar di dalam kitab suci. Dan ini ada info tambahan dari paman korompis juga bahwa setelah join declaration pun status eks komunikasi terhadap Martin Luther itu memang beliau sudah almarhum tapi tidak pernah dinyatakan dicabut juga. Jadi jelas tidak ada kompromi apapun seperti yang dibahasakan oleh sebagian kalangan yang mengaku paling benar tapi nyatanya tidak tahu bahkan justification itu apa. Kalau lihat kedatangannya tadi kan, pokoknya langsung tembak langsung ke kompromi. Dia bahkan tidak mengetahui bahwa justification itu nanti akan bertentangan langsung dengan paham sola fide milik kaum Lutheran dari Martin Luther. Maka tolonglah kalian tuh kalau dengar itu dicek juga data-datanya jangan percaya-percaya langsung begitu di era media sosial sekarang ini. Termasuk ketika mendengar channel-channel Katolik kan kalian masih bisa cek lagi datanya di vatikan.va bisa lagi cek datanya di katekismus, bisa buka lagi ayat kitab sucinya bener nggak yang dikutip apa udah ditambahin satu dua kata masih katsu? Kan bisa kalian lakukan sekarang udah mudah sekali bahkan saya tadi sudah tampilkan teks dalam bahasa Yunani. Teman-teman juga bisa cari kok, ini udah era media sosial begini, semua udah ada di internet begitu ya. Oke, sekarang kita hening. Kita akan mengakhiri Iya kamu putar video saya mundur sekitar 15 menit Tadi saya udah angkat Itu ada yang di sebelah kirinya protestan Ada yang di sebelah kanannya katolik tabelnya Ya itu Udah kita hening sejenak Kita akhiri diskusi pada malam hari ini dengan doa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana dan Maha Pengasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena dalam waktu kurang lebih dua jam ini kami boleh berdiskusi bersama. Ya Bapa, kami mohon ampun apabila ada perkataan pikiran kami yang terlalu emosional yang tidak berkenan kepadamu. Semuanya ini kami mohon agar iman kami semakin bertumbuh dan berkembang demi kemuliaan namamu dan nama Putramu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus. Semuanya ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat amin. malam semua, terima kasih Mr. George selamat kalau masih malam. Ma Oke. Okay sama-sama. Mr. -sama. Ya. George boleh nanti, email saya catat ada emailnya. Email, kalau kamu mau. Kartu. Ya. Uh, setelah ini saya ada live sedikit nanti. Silakan nanti kalau teman-teman okay, okay. mau mampir. Oke okay, thank you thank you. Silakan. Oke okay, oke. Okay. Ya Mister George kalau masih memang kamu nggak ketemu itu datanya, kamu email saya nih catat emailnya nanti saya kasih. Ya begitu. Oke okay, sip. Sampai jumpa lagi nanti uh, mulai Jumat ini kita akan jalan di sejarah Kitab Suci karena dari pooling komunitas saya biarpun beda tipis yang menang yang sejarah kitab suci. Jadi saya akan bahas itu. Ditunggu ya teman-teman. Terima kasih. Selamat malam.